Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada semua peserta. Semoga selalu diberi keselamatan dan perlindungan di masa COVID-19 ini. Selamat datang para hadirin dan rekan-rekan dokter yang baru saja bergabung di acara webinar CME Perhombedin Jogja pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan topik current update on nasopharyngeal carcinoma. Bagi peserta yang ingin bertanya, pertanyaan dapat dituliskan melalui chat YouTube maupun Zoom yang nantinya akan dibahas di sesi diskusi. Mengingatkan kembali kepada para peserta, untuk absen kehadiran dan link post-test akan dibagikan di akhir acara. Kemudian sebelum acara berakhir, peserta dimohon untuk tetap menyimak karena nanti kami akan mengadakan foto bersama dengan moderator serta para presentan dengan menggunakan masker sebagai simbol pencegahan penyebaran corona. Jadi sehingga sebelum acara dimulai, peserta dimohon untuk menyiapkan masker terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah foto bersama akan dilanjutkan, akan ada presentasi dari PT Kalbe oleh Dr. Hasta. Baik, kemudian untuk acara saat ini, Continuing Medical Education Perhombedin Jogja, seri yang ke-14 akan dimoderasi oleh Dr. Kartika Widayati, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Kemudian selamat berdiskusi dan menyaksikan, waktu dan tempat dipersilakan kepada Dr. Kartika. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam acara virtual Continuing Medical Education yang diselenggarakan oleh Perhombedin Yogyakarta bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ini adalah putaran dari virtual CME yang ke-14 dengan topik current update on nasopharyngeal carcinoma. Pada siang hari ini kami akan menghadirkan tiga pembicara yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Susana Hilda Hutajulu, spesialis penyakit dalam PhD. Beliau akan menyampaikan materi mengenai challenges in NPC management, mengenai NPC, bagaimana faktor-faktor risikonya, bagaimana prognosisnya, dan juga marka-marka yang dipakai yang berkaitan dengan EBV ini. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Eri Kusdwianingsih, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Beliau akan menjelaskan mengenai segala hal tentang diagnosis patologis dan juga molekuler diagnostik untuk kasus-kasus NPC. Acara ini kemudian puncaknya akan disampaikan oleh Dr. Johan Kurnianda, guru kita semua. Beliau ahli penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medis. Beliau akan menyampaikan mengenai sistemik terapi pada nasofaringial cancer, utamanya difokuskan pada penggunaan kombinasi anti-EGFR dan terapi-terapi sistemik yang terbaru untuk kasus-kasus NPC. Sebelum acara ini kita mulai dengan pembicara pertama, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tentang NPC di Indonesia ini. Di Indonesia, NPC ini merupakan keganasan terkait EBV yang menempati urutan ke-4 pada kanker yang mengenai pria. Kanker NPC ini merupakan bagian dari kanker leher kepala yang spesifik, jadi insidensnya itu tidak terlalu tinggi di negara-negara Jepang, kemudian Eropa, US, namun prevalensinya bisa sangat berbeda di negara-negara Cina Selatan, kemudian negara Asia Tenggara seperti Indonesia yang nanti akan lebih jelasnya akan di
rinci oleh Dr. Susana mengenai epidemiologi NPC. NPC ini mengenai lebih sering mengenai pada pria usia produktif, dan sebagian besar pasien-pasien kita ini datang pada kasus-kasus yang lanjut sehingga terapinya tidak sesuai yang kita harapkan, kurang memuaskan. Sehingga upaya-upaya yang diperlukan untuk menemukan kasus-kasus NPC pada stadium awal adalah dengan peningkatan pengetahuan, peningkatan memperbaiki perilaku dari masyarakat kita tentang NPC, kemudian memperbaiki pola diagnostik kita, baik diagnostik histopatologi maupun diagnostik serologi, dan kemudian memperbaiki alat-alat untuk pengobatan, ya, termasuk radioterapinya, jenis-jenis kemoterapinya, di mana alat-alat itu kita pilih yang cost efektif dengan minimal toxicity. Nah, kita tahu dari 20 tahun terakhir ini dengan banyaknya penelitian di bidang NPC, kita tahu bahwa knowledge atau pemaparan ilmu pengetahuan antara GP itu tentang hal-hal tentang yang berkaitan dengan NPC itu kurang, sehingga kita melakukan penelitian kolaborasi, yaitu dengan memberikan edukasi program awareness tentang NPC pada dokter-dokter umum, yang nantinya dokter-dokter umum itu juga kemudian menyebarkan informasi itu pada staff-staffnya. Dan ternyata dari hasil edukasi itu didapatkan peningkatan yang signifikan pengetahuan tentang NPC. Kemudian juga diteliti bagaimana behavior atau perilaku pasien, apa yang dirasakan, kemudian kenapa mereka itu terlambat berobat. Rata-rata keterlambatan berobat itu berkisar sekitar 6 bulan. Itu disebabkan oleh banyak faktor, faktor kultur, faktor religius, kemudian sosioekonomi, dan juga faktor ilmu pengetahuan dan kepahaman mereka tentang NPC. Nah, diagnosis NPC itu dasarnya adalah diagnosis histopatologi berdasarkan hasil biopsi, sehingga karena lokasinya sulit, maka biasanya kasus-kasus ini datang pada kondisi yang lanjut. Kemudian selain diagnosis dari histopatologi, dikembangkan diagnosis serologi untuk melihat marka yang terkait respon antibodi terhadap virus EBV, di mana diagnosis serologi ini ditujukan untuk memilih mereka-mereka yang berisiko tinggi untuk nantinya berkembang menjadi NPC, sehingga diharapkan kita bisa menemukan NPC pada stadium yang awal. Nah, bagaimana dengan kemajuan terapi? Nah, pada tahun 2004 kita mulai menjalankan concurrent chemo radiation, yaitu dengan pemberian kemoterapi bersama-sama dengan radiasi, di mana pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi bersama radiasi itu overall survival-nya adalah sekitar 86% pada median follow up 12 bulan. Artinya dalam waktu 1 tahun mereka masih sekitar 86 yang survive dengan metode concurrent chemo radiation ini. Namun kalau kita lihat dalam 2 tahun kemudian 3 tahun, angka ini tentu saja akan turun. Kalau 86% median follow up dalam 12 bulan, kita bisa prediksikan bahwa dalam 2 tahun overall survival itu akan turun hampir 50%. Sehingga bisa disampaikan bahwa median overall survival dan median progression free survival NPC di Indonesia itu adalah sekitar 20 sampai 21 bulan. Pada tahun 2013 dipublikasikan hasil terapi
pada NPC dan didapatkan di sini dari berbagai terapi yang diberikan pada pasien, baik itu kemoterapi diberikan pada awal dan kemoterapi itu diberikan pada awal bersama-sama, kemudian diikuti dengan kemoterapi yang diberikan bersama-sama dengan radiasi atau kemoterapi yang diberikan bersama-sama langsung dengan radiasi, itu ternyata median progression free survival-nya adalah juga sekitar 20 bulan dan overall survival-nya sekitar 21 bulan. Jadi tidak terlalu banyak selisih perbedaannya antara mereka yang mendapatkan neoadjuvan dulu kemudian diikuti dengan modalitas terapi yang lain. Dan ini adalah laporan penelitian pada tahun 2005 yang dipresentasikan tahun 2005 tentang efek samping dan toksisitas dari terapi, kemoterapi, dan radiasi yang diberikan bersama-sama. Pasien mengeluhkan banyak untuk nyeri telannya, kemudian kemampuan untuk menelan makanan yang bersifat solid atau padat, itu pasien sangat terganggu. Juga mereka tidak bisa lagi makan apa yang mereka dulu biasa makan. Oleh karena itu, menjadi masalah utama adalah dari rangkuman tadi yang apa kami yang telah saya sampaikan, apa yang kita hadapi sekarang itu adalah bagaimana kita bisa melakukan edukasi terus-menerus kepada healthcare provider dan juga kepada masyarakat untuk aware terhadap penyakit-penyakit kanker, utamanya adalah penyakit NPC yang siang ini kita bicarakan. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan diagnosis dini seawal mungkin untuk memisahkan dan mendapatkan pasien-pasien yang masih stadium awal sehingga mereka bisa mendapatkan kemanfaatan pengobatan yang maksimum. Kemudian bagaimana mendekatkan akses pengobatan itu pada pasien-pasien sehingga mereka tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum sampai ke rumah sakit dan mendapatkan pengobatan. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa memberikan terapi yang cukup cost effective dengan minimal toxicity. Semuanya nanti akan dibicarakan oleh para pembicara pada siang hari ini, dan sekarang kami undang untuk pembicara pertama Dr. Susana Hilda Hutajulu, spesialis penyakit dalam PhD, yang akan menyampaikan mengenai introduksi pada penyakit kanker nasofaringial ini. Kami persilakan Dr. Susan. Baik, terima kasih Dr. Kartika. Saya share screen dulu. Nah, mohon feedbacknya Dr. Kartika atau Dr. Bagas, apakah slide dan suara saya cukup jelas? Ya, cukup jelas dokter, bisa diteruskan. Baik, terima kasih Dr. Kartika. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan yang pertama ini, seperti disampaikan Dr. Kartika, saya akan menyampaikan situasi lokal dan tantangan yang kita hadapi di dalam manajemen nasofaringial cancer atau NPC pada setting lokal di Rumah Sakit Dr. Sarjito dan Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih karena Dr. Kartika sudah memberikan pendahuluan yang cukup padat dan kompak, sehingga mungkin saya hanya perlu menambahkan beberapa detail saja dari kuliah Dr. Kartika dalam pembukaan. Jadi saya akan memulai dengan general introduction mengenai epidemiologi, clinical diagnostic, treatment, dan risk factor. Kemudian mungkin secara simultan juga tentang local challenges atau tantangan yang kami hadapi di dalam penataan NPC pada setting lokal, dan juga apa respon yang sudah diberikan terhadap problem-problem yang dijumpai di dalam masalah lokal. Nasofaringial cancer atau NPC, mungkin semuanya sudah memahami bahwa malignansi itu adalah malignansi yang berasal dari epitel nasofaring yang letaknya di belakang hidung, di atas tenggorokan. Areanya biasanya disebut sebagai fossa nasofaringea bone. Perkembangannya bisa ke segala arah dan bisa juga sampai menyebabkan pembesaran limfonodi yang besar sekali dan juga massa tumor yang besar seperti ini. Ini adalah gambar yang merupakan kortesi dari teman sejawat kami dari THT, Dr. Kamelia.
Epidemiologi dari NPC cukup unik karena insidensi geografisnya itu, tadi sudah disampaikan Dr. Kartika, itu tidak merata di seluruh dunia. Kita lihat peta atau mapping estimasi globokan tahun 2018 untuk NPC secara global ini menunjukkan bahwa NPC itu sangat prevalent di daerah-daerah di lebih ke belahan bumi bagian timur, terutama Cina dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan sangat sedikit di area barat, misalnya di Maroko, Tunisia, dan beberapa negara lain. Dan di negara yang lain itu birunya itu sangat tipis, ya. Artinya insidensinya sangat rendah, kurang dari 1,5 per 100.000 penduduk per tahun. Mapping yang di bawah yang bentuknya pie chart itu juga gambaran globokan tentang sedikit sekali negara yang berkontribusi terhadap sebagian besar kasus NPC secara global. Ini ada sekitar 14 negara yang dicatat oleh Globokan 2018 yang paling banyak berkontribusi itu adalah Cina sebanyak hampir 50%, kemudian Indonesia 14%, Vietnam hampir 5%, India, beberapa negara Mediterania, Filipina, Thailand, dan US. Yang 20%-an lain itu adalah dari negara-negara di luar 14 negara. Jadi kita termasuk kontributor terhadap NPC global. Yang di sebelah kanan, panel yang di kanan adalah estimasi globokan untuk Indonesia. Tadi Dr. Kartika juga sudah menyampaikan, untuk yang tahun 2018 ini, urutan NPC di Indonesia adalah urutan ke-6. Gambar di bawahnya adalah gambar insidensi yang berasal dari registrasi kanker nasional yang angkanya itu dijadikan patokan oleh Globokan 2018 untuk membuat estimasi. Kita lihat bahwa NPC itu lebih banyak pada laki-laki. Kita lihat urutannya pada laki-laki adalah kedua, hanya sesudah kanker paru, sedangkan pada wanita urutannya adalah nomor 10. Ini adalah frekuensi NPC di Rumah Sakit Dr. Sarjito yang dikoleksi oleh tim registrasi kanker berbasis rumah sakit dari tahun 2008 sampai tahun 2017 dan dibagi per 3 tahunan. Kita lihat dari koleksi 3 tahunan yang pertama, kedua, ketiga, dan juga yang terakhir, NPC selalu ada, hampir selalu di 5 besar, nomor 4, nomor 5, nomor 3, dan kemudian koleksi yang terakhir yang dilakukan tahun 2019 untuk koleksi diagnosis 2017, yaitu NPC ada di urutan ke-8. Manifestasi awal NPC itu umumnya disebabkan oleh penyebaran tumor ke berbagai arah. Kebanyakan pasien itu mengeluh simptom awalnya adalah simptom yang berhubungan dengan telinga, seperti otitis media atau unilateral hearing impairment atau hearing loss. Kemudian pasien juga sering mengeluh pertama itu adalah adanya masa di leher akibat dari liver node enlargement. Begitu juga sumbatan hidung atau epistaxis, serta kalau dia naik ke atas ke arah kranial, itu akan menyebabkan jari kepala atau facial numbness atau neuropathy. Gambar yang di sebelah kanan adalah gambar yang kami dapatkan dari publikasi teman sejawat kami, Dr. Marlinda Adam di RSCM. Ini publikasi yang sangat bagus karena menunjukkan kasus dari lebih dari 1.000 kasus NPC. Dan ini sepertinya mudah-mudahan bisa merepresentasikan predominan simptom yang dialami oleh pasien NPC pertama pada saat datang ke medical attention. Jadi yang paling dominan itu adalah kasus pada hidung dan pada telinga, nasal congestion, epistaxis, tinnitus, otitis media, dan diikuti oleh gejala-gejala yang lain. Diagnostik workup-nya tentu saja pemeriksaan klinis tidak cukup, dibutuhkan pemeriksaan mass endoscopy untuk melihat langsung dengan fiber optik, kemudian sekaligus untuk mengambil jaringan sebagai bahan untuk histopatologi yang digunakan untuk sebagai gold standard. CT scan dan MRI juga diperlukan untuk melihat ekstensi tumor dan juga untuk melihat apakah massa di nasofaring itu menyebar ke area-area lain atau mengalami metastasis. Gambar yang di sebelah kanan adalah clinical stage yang di summarize dalam AGCC 7th edition dan 8th edition. Tim kami di Jogja masih mengikuti yang 7th edition walaupun sekarang sudah banyak yang mulai bergeser ke 8th edition. Di sini dilihat penyebaran tumor mulai dari T0, 1, 2, 3, 4, mulai dari area di lokal, kemudian ekstensi ke skull base, kemudian sampai ke fossa masticator space, kemudian juga dilihat nodalnya, apakah unilateral, bilateral, besarnya bagaimana, bahkan sampai bisa ke supraclavicular space, nodal area.
Begitu juga dilihat M0 atau M1, apakah ada distan mental atau tidak. Dan kemudian di grouping sebagai clinical stage, baik 1, 2, 3, dan juga 4. 4 pada 7th edition masih menggunakan 4A, B, dan C. Ini masih kami anut sekarang. Untuk 8th edition berhenti di 4B. Jadi 4C sekarang sudah ikut. Bagaimana survival NPC? Tadi sudah disampaikan Dr. Kartika juga, survival kita beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang. Ini kami mencoba mereview beberapa survival yang didapatkan dari beberapa negara endemik maupun non-endemik. Negara endemik seperti kita ketahui adalah China dan beberapa negara di Asia Tenggara. Kita lihat di sini angka 5-year overall survival itu bisa mencapai antara 54,7% di Thailand, sampai yang paling baik itu di China 83% untuk kesintasan 5 tahun. Data untuk Malaysia itu kami ambil untuk 3-year overall survival-nya sebesar 80%. Sedangkan di daerah non-endemik, itu angka survival untuk sampai 5 tahun itu sedikit lebih rendah, antara 49,7 atau 50-an sampai 57%. Rekomendasi terapi untuk NPC menurut panduan internasional sangat ditentukan oleh ekstensi dari tumornya yang dibagi di dalam stadium klinis. Untuk early stage, tadi sudah dijelaskan Dr. Kartika juga, stage 1 itu sangat mengandalkan radiasi saja karena pada dasarnya NPC itu sangat radiosensitif. Untuk yang intermediate stage, misalnya stage 2, itu bisa mulai diberikan concurrent chemoradiotherapy. Dan untuk advanced stage, stadium 3, 4A, dan 4B, bisa diberikan concurrent juga, CCRP, baik disertai atau tidak diikuti dengan adjuvan chemo. Untuk yang stadiumnya sedikit bermasalah atau yang ada problem radiasi, tentang treatment radiasi, karena banyak sekali negara-negara yang mesin radiasinya itu tidak mencukupi, atau dengan tumor yang besar bisa diberikan induction chemo yang diikuti dengan CCRP atau concurrent chemo radiation. Untuk stadium meta, stadium 4C, bisa diberikan radioterapi atau kemoterapi paliasi. Nah, sekarang saya sampai pada pemaparan mengenai situasi lokal. Di Rumah Sakit Dr. Sarjito, NPC merupakan most prevalent cancer di area head and neck atau di area leher kepala. Kita lihat di gambar yang panel kiri ini dibandingkan topografi yang lain seperti oral cavity, laring, sinus paranasal, dan topografi yang lain. Nasofaring itu berkontribusi terhadap hampir 45% kasus keganasan di area leher kepala. Kemudian yang di sebelah kanan, ini juga menggambarkan bahwa secara patologi, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Dr. Eri, undifferentiated carcinoma itu mendominasi lebih dari 90% dari kasus yang histology differentiation-nya itu bisa dikoleksi oleh tim registrasi kanker. Dan tipe ini, undifferentiated ini, berkaitan sangat erat dengan infeksi absenter virus atau EBV. Usia pada saat baseline atau presentasi pada populasi kami di Rumah Sakit Dr. Sarjito itu relatif muda. Tadi disampaikan Dr. Kartika di antara umur 40-an. Dan memang seperti itu kejadiannya. Jadi peaking-nya itu ada di usia 40-60 tahun. Cukup banyak juga di antara 30-40 dan 60-70. Bahkan yang juvenile di bawah 20 tahun itu juga hampir 10%. Jadi cukup tinggi. Dan menurut teman-teman yang pernah mempublikasikan kasus juvenile itu perangai tumornya lebih ganas dan juga respon terhadap terapi juga lebih tidak baik. Untuk distribusi jenis kelamin, mengkonfirmasi apa yang disampaikan Dr. Kartika, data registrasi kanker di Rumah Sakit Dr. Sarjito menunjukkan rasio antara laki-laki dan perempuan itu 2-3 kali lipat. Jadi laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. Tadi sudah digarisbawahi juga di dalam introduction bahwa problem yang paling terasa atau signifikan adalah survival yang tidak tinggi atau relatively low survival. Tadi disampaikan Dr. Kartika untuk penelitian Wildeman pada tahun 2013 itu untuk selected population 78 kasus yang mendapatkan 78 kasus yang non metastatik itu mendapatkan overall survival dan disease-free survival yang hanya sekitar 20 bulanan saja.
jauh lebih rendah dari yang digambarkan pada literatur di luar Indonesia. Penelitian kami baru-baru ini bersama tim Dr. Kartika, Dr. Johan, dan teman-teman sejawat yang lain, kami mencoba menganalisis bigger population. Jadi kami mengumpulkan semua pasien NPC dari tahun 2007 sampai 2016 sebanyak 761 orang. Ada 759 yang bisa dianalisis. Tidak ada seleksi, jadi semuanya dimasukkan baik yang stadium 1, 2, 3 maupun 4 di terapi maupun tidak. Dengan median follow up sepanjang hampir 15 bulan, kami menemukan bahwa median survival-nya itu hanya di sekitar 30 bulan. Beberapa kasus belum bisa dianalisis 5 years or pro survival-nya. Namun secara prediksi itu bisa diestimasikan bahwa keseluruhan kasus di Rumah Sakit Dr. Sarjito itu 5 year of pro survival-nya sebesar 35%. Jadi cukup rendah. Apa kira-kira problem yang menyebabkan low survival tersebut? Beberapa clinical prognosticator seperti sociodemographic dan clinical prognosticator seperti usia, status, edukasi, indeks performa yang ditandai dengan ECOG, stadium klinis, dan treatment ternyata menjadi faktor prognosis di pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kami. Di sini kita bisa lihat kami melakukan analisis dengan full parametric regression dengan menggunakan time ratio, jadi beda dengan hazard ratio. Kalau hazard ratio semakin rendah itu semakin baik, kalau time ratio semakin tinggi itu semakin rendah itu semakin baik. Kita lihat di sini bahwa usia semakin, kita memakai waktu itu memakai cut off 50 tahun, 50 tahun ke atas itu time ratio-nya lebih rendah. Untuk edukasi, untuk orang yang individu yang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun atau lebih itu overall survival-nya itu lebih baik. Untuk ECOG performa yang bagus dibandingkan yang jelek, itu yang jelek time ratio-nya juga lebih rendah. Begitu juga clinical stage. Semakin tinggi stadium 3, 4D sampai 4C itu time ratio-nya sangat rendah di bawah 0,5. Demikian juga dengan treatment. Untuk kasus-kasus yang hanya mendapatkan radiasi saja atau kemo saja dibandingkan dengan kasus-kasus yang mendapatkan kemo radiasi, baik dalam bentuk CCRT maupun sekuensial atau CCRT plus adjuvan, itu lebih baik yang mendapatkan kombinasi antara kemoterapi dan radiasi. Salah satu faktor yang bisa kita lihat jelas, kami mengoleksi kembali apa yang sudah dicatat oleh tim registrasi kanker, kita lihat di sini bahwa advanced state yang datang pada setting klinis kami itu memang sangat tinggi sekali. Kita lihat dari pencatatan stadium, ada 70% yang sudah tercatat, itu sekitar 72% itu datang, pasien-pasien kami itu datang pada stadium 4. Kalau digabungkan yang stadium 3 menjadi keseluruhan dari advanced stage, proporsinya itu menjadi lebih dari 90%. Di mana 16% di antaranya adalah kasus metastatis. Menyambung seperti apa yang disampaikan Dr. Kartika tadi, NPC itu juga sering datang pada late stage karena lokasinya yang tersembunyi dan juga gejalanya yang tidak spesifik. Jadi pasiennya itu sering tidak menyangka bahwa dia menderita kanker karena lokasi NPC itu tidak bisa dilihat, beda dengan breast cancer atau kanker-kanker lain yang tumornya itu menonjol misalnya limfoma. Kemudian gejalanya yang juga tidak spesifik seperti hidung tersumbat atau gangguan pendengaran itu atau hidung berdarah yang mungkin sering dialami semenjak masih kecil itu juga menghalangi orang untuk langsung ke medical attention sehingga menyebabkan banyaknya late stage presentation. Tadi yang disampaikan Dr. Kartika juga ternyata frontliners misalnya GP atau dokter umum itu juga proporsinya juga cukup besar bahwa GP itu kurang mengenali gejala maupun faktor risiko dari NPC. Ini adalah publikasi dari kolega kami menunjukkan bahwa dokter umum yang mengenali simptom itu hanya sekitar separuh saja, sekitar 50%, dan yang mengenali faktor risikonya hanya kurang dari 40%. Attitude dan behavior dari pasien sendiri di dalam memilih healthcare itu juga menentukan pasien itu untuk tingginya kasus yang datang pada late stage presentation. Ini adalah publikasi dari teman sejawat kami dari Public Health yang menunjukkan bahwa pasien bahkan setelah cancer diagnosis itu karena berbagai faktor entah takut atau kultur atau apa, pasien itu pergi ke tempat lain, misalnya pergi ke alternatif, bahkan sampai fail, sampai buruk kondisinya baru kembali ke rumah sakit.
Selanjutnya juga sesudah di rumah sakit pun pasien juga sering mengkombinasi terapi yang diberikan oleh rumah sakit Dr. Sarjito dengan terapi alternatif. Dan kadang-kadang juga tidak ke Dr. Sarjito lalu pergi ke alternatif lagi dan kemudian kembali ke rumah. Selain faktor pasien atau delay yang diakibatkan oleh pasien atau patient delay, ditengarai ada juga sistem delay. Kita bersyukur sekali bahwa ada keuntungan yang sangat meningkat dengan diperkenalkannya National Universal Health Coverage atau BPJS di tahun 2014, di mana akses pasien kepada medical attention, baik itu RSUD maupun rumah sakit paskes 3 seperti rumah sakit terbesar kita itu meningkat, sehingga terdiagnosis itu, akses untuk diagnosis yang lebih baik itu menjadi meningkat. Namun ditengarai ada juga faktor sistem delay yang diakibatkan oleh convoluted referral process. Jadi sistem referral yang mungkin agak terlalu panjang atau sedikit terlalu. Respon terhadap problem-problem seperti ini adalah pentingnya untuk memberikan edukasi komunitas dan juga edukasi terhadap health professional. Untuk melakukan public awareness, tim dari kami sendiri juga sudah sering melakukannya hampir setiap tahun, misalnya pada World Cancer Day, ini seperti gambar di sebelah kiri, itu adalah suatu momen di mana kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat tentang gejala-gejala awal segala macam tipe kanker termasuk NPC. Selain itu, beberapa kegiatan seperti Health Professional Awareness Program juga sudah dilakukan oleh teman sejawat kami di THT dan juga teman-teman yang di tempat lain seperti di Surabaya, di Jakarta. Mereka sudah pernah melakukan simposium dan training of the trainer. Kemudian dilihat long-term efeknya, ternyata dengan peningkatan pengenalan gejala dan faktor risiko NPC, kasus NPC yang terdiagnosis awal di puskesmas itu bisa langsung direfer ke rumah sakit umum daerah atau rumah sakit atau problem lain tentang low survival itu diakibatkan oleh kurangnya akses terhadap terapi yang diperlukan. Pada masa-masa di mana publikasi dari Stoker ini dirilis pada tahun 2016, situasi di Indonesia itu masih mengalami kondisi di mana mesin radioterapi itu sangat minimal. Kalau nggak salah pada waktu itu sekitar 20-an mesin radiasi untuk populasi Indonesia yang sebanyak 250 juta. Jadi perbandingan antara satu mesin dengan populasi umum itu sangat tinggi. Beda sekali dengan di Eropa misalnya, satu mesin radiasi itu disediakan untuk hanya 250 ribu sampai 500 ribu populasi saja. Jadi jumlahnya itu mencukupi. Sehingga kondisi seperti itu menyebabkan terjadinya prolong overall radiation treatment time dan juga prolong waiting time. Jadi jadwal tunggu yang sangat panjang yang juga berpengaruh terhadap treatment outcome. Namun demikian, publikasi ini juga menggambarkan bahwa treatment time yang panjang dan juga waiting list yang panjang itu bukan satu-satunya hal yang pengaruhi. Riset ini juga mengkonfirmasi apa yang sudah kami teliti akhir-akhir ini bahwa akses terhadap treatment kombinasi yaitu concurrent chemo radiation itu juga mempengaruhi overall survival dan progression free survival dan disease free survival dan juga tumor stain. Jadi semakin besar tumornya itu juga mempengaruhi. Nah, respon setting lokal terhadap situasi yang seperti ini adalah upaya untuk mengoptimasi opsi-opsi yang bisa diberikan kepada pasien walaupun dengan berbagai limitasi, walaupun pada waktu tersebut jumlah mesin radiasinya masih belum sebanyak sekarang, itu diupayakan semua pasien itu mendapatkan akses yang seoptimal mungkin, terutama untuk pasien-pasien yang memang kandidat yang baik untuk mendapatkan kemo dan radiasi secara bersama-sama. Satu yang sangat sangat suportif terhadap upaya ini adalah upaya untuk melakukan multidisciplinary team. Jadi mengumpulkan semua expertise seperti medical oncology, radiation oncology, nursing, surgery kalau diperlukan, kemudian diagnostik seperti radiologi, patologi, dan semua expertise untuk bersama-sama duduk melakukan suatu penilaian untuk membuat integrated planning terhadap setiap pasien yang membutuhkan opsi terapi yang akurat dan presisi. Dengan menggunakan semua interprofessional expertise dan memanfaatkan resource yang ada, walaupun masih dalam keadaan limitasi. Ini adalah contohnya, Dr. Kartika sendiri juga sering memimpin MDT di Rumah Sakit Dr. Sarjito.
Selain itu, kita juga berharap bahwa pemerintah, rumah sakit, dan level-level manajemen di tingkat yang lebih tinggi itu bisa mengoptimalkan apa yang dibutuhkan baik dalam hal diagnostik maupun terapi. Dengan memperbanyak jumlah mesin radiasi seperti itu misalnya, yang sekarang sudah dilakukan, sekarang kita punya mesin radiasi yang cukup, kemudian juga expertise-nya, maintenance-nya, diagnosisnya, upaya-upaya untuk mengoptimalkan regimen-regimen kemoterapi itu juga berbagai hal yang bisa dijadikan apa ya call for action untuk bisa memperbaiki survival pasien kita yang menonton. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah faktor risiko NPC. Tadi disampaikan juga di dalam introduksi bahwa EBV atau Epstein-Barr virus itu merupakan faktor risiko yang paling etiologik. Jadi warnanya dibuat paling merah di dalam gambar ini. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain di dalam lingkungan dan juga inflamasi yang bersifat kronis. Selain juga faktor-faktor atau multiple hit lain yang diakibatkan oleh mutasi genetik maupun perubahan-perubahan epigenetik. Tentu saja kalau kita ingin melihat faktor risiko secara environmental itu paling paling gampang itu melihat faktor risiko yang dipublikasi oleh tulisan-tulisan yang berasal dari negara Asia karena NPC itu paling sering ada di negara Asia. Ini saya sitirkan publikasi yang sangat bagus dirilis tahun 2019 yang melihat suatu systematic review dan meta analisis hubungan antara lifestyle, diet, sosioekonomik dan sosiodemografik di negara Asia melalui berbagai publikasi. Ada banyak sekali publikasi. Di antara semuanya itu ternyata ada tiga yang terkonfirmasi sebagai faktor risiko yang apa ya, yang persisten, yang selalu ada di negara-negara Asia. Yaitu yang pertama adalah konsumsi dari ikan asin atau salted fish, dalam hal ini adalah preserved food, kemudian juga smoking habit atau kebiasaan merokok dan juga alkohol. Kalau kita ingin memperkenalkan faktor risiko ini kepada masyarakat untuk supaya mereka menghindari, sangat ada baiknya kita mengenal juga risk factor dari NPC di tempat kita, yaitu di Yogyakarta. Ini adalah publikasi yang sudah dipersiapkan oleh kolega kami di FKKMK UGM, yang beliau melakukan risk factor study pada hampir 400 kasus NPC, dengan match control yang hampir dua kali lipatnya sebanyak 730 untuk melihat apa sih sebetulnya faktor risiko di setting lokal kita di Yogyakarta. Yang pertama dietary habit. Di antara berbagai dietary habit ada beberapa yang muncul signifikan dan kemudian dilakukan multivariable analysis ternyata yang konsisten menyebabkan atau yang berhubungan dengan insidensi NPC di Yogyakarta adalah konsumsi ikan asin, kemudian sering yang mengkonsumsi instant noodle, dan juga seringnya mengkonsumsi homemade herbal medicine yang cukup signifikan. Untuk fresh vegetable dan juga fresh fruit, sayur dan buah itu memiliki nilai proteksi terhadap kejadian NPC, namun di dalam penelitian ini tidak signifikan. Faktor signifikan yang lain adalah smoking status. Di sini dibagi oleh teman sejawat kami ini berdasarkan edukasinya, apakah edukasi yang rendah atau edukasi yang tinggi. Di sini kita bisa lihat bahwa keseringan status perokok, jadi current smoking status, kemudian lamanya atau durasi merokok, dan juga semakin awal kebiasaan merokok itu dilakukan, semakin tinggi potensi hubungannya dengan kejadian kanker. Ternyata di Yogyakarta juga ada faktor-faktor yang cukup spesifik yang juga berkaitan secara signifikan dengan kanker NPC. Di antaranya adalah debu dari kayu, kemudian debu dari kapur, ini mungkin untuk orang-orang zaman saya dulu ya, yang SD dulu masih pakai kapur tulis. Kemudian juga passive smoker, jadi paparan asap rokok, walaupun tidak merokok secara aktif, baik di rumah maupun di tempat kerja. Ternyata cukup berbahaya dan berkaitan dengan kanker NPC. NPC risk factor yang paling etiologik adalah EBV. EBV adalah suatu double-stranded DNA yang menginfeksi hampir seluruh individu di seluruh muka bumi ini. Namun pada sebagian besar orang, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan sekarang, EBV itu hanya bersifat latensi saja dan tidak menyebabkan keganasan. Hubungan antara infeksi EBV ini pada karsinogenesis NPC memang sudah banyak sekali publikasinya. Kita lihat di sini, EBV tentu saja tidak berdiri sendiri.
dia berkaitan juga dengan mutasi-mutasi yang terjadi secara genetik, kemudian juga dia akan menyebabkan munculnya atau klonal ekspansi yang menyebabkan precancer lesion, tentu saja dibarengi dengan multiple hit yang lain, diantaranya adalah inflamasi kronik, yang kemudian akan berkembang terus menjadi pembentukan tumor dan progresivitas tumor. Kenapa EBV bisa menginduce precancer lesion? Ternyata EBV latent gene, diantaranya ada LMP1, LMP2, EBNA1, microRNA BARC, IBER dan BARF1, itu bisa bersifat promotif terhadap sel growth dan juga bersifat anti-apoptotik. Tidak hanya sampai progresivitas saja, bahkan sesudah kemoterapi dan radiasi pun, EBV ini masih bisa menyebabkan local recurrence dan juga distant metastasis. Kaitan EBV dengan NPC yang sangat erat itu memungkinkan untuk dikembangkannya metode-metode baik screening maupun diagnosis dan juga untuk prognosis. Ini adalah beberapa metode yang sudah dikembangkan di FKKMK UGM, tadi sudah disampaikan untuk Kartika. Di antaranya adalah yang berbasis ELISA, yang mendeteksi EBV laten dan EBV lytic protein, dan juga immunoblot. Di sini metode ini sangat baik untuk diagnosis dan screening, namun harganya tidak terlalu murah, sehingga kemudian pemerintah mendorong untuk pengembangan NPC strip G. Di sini kita lihat yang panel paling bawah yang sekarang dikembangkan dan sudah diuji cobakan, dia stripnya itu berdasarkan spektrofotometri dan hasilnya itu sederhana seperti tes kehamilan. Penggunaannya juga mudah sekali dengan hanya memprik saja 10 mikroliter finger prick blood, kemudian dicampur dengan larutan penyampur dan kemudian dimasukkan kit. Kemudian hasilnya akan muncul hanya dalam waktu yang sangat singkat dengan harga yang tidak terlalu mahal. Sekarang NPC strip G ini sedang diuji performanya sebagai metode screening dan early detection di berbagai kota dan tempat di seluruh Indonesia. Namun demikian tetap ada pemikirannya bahwa seropositivity terhadap EBV ini juga mungkin tidak secara langsung menggambarkan adanya manifestasi klinis dari NPC. Kita lihat laporan dari Ji dan Sao pada tahun 2007 dan 2011 ini di China dan di Taiwan menunjukkan bahwa pasien yang seropositif itu juga kadang-kadang baru memunculkan gejala NPC itu setelah belasan bahkan 20 tahun. Jadi pasien-pasien seperti ini yang menunjukkan hasil yang positif itu ada baiknya kalau belum memunculkan gejala itu juga diikuti terus sampai muncul gejalanya dan mudah-mudahan terdeteksi pada stadium yang lebih awal. Namun demikian, penggunaan dari EBV marker saja itu sepertinya juga harus ditingkatkan kompetensi performanya dengan metode lain, seperti metode-metode marker yang lain, misalnya metilasi atau diagnosis berdasarkan imaging. Demikian, saya akan membuat summary. Summary yang pertama, kita sudah melihat bahwa kita pasien-pasien kita itu situasinya tidak sebaik pasien-pasien yang dilaporkan di literatur internasional, di mana 5-year overall survival kita itu bisa dibilang paling rendah dibandingkan 5-year overall survival dilaporkan baik di negara endemik maupun non-endemik. Survival predictor yang sudah dilihat di dalam laporan-laporan di setting klinik kami adalah usia, status edukasi, status performa atau status echo, stadium klinis, dan juga akses kepada terapi. Beberapa hal sudah dilakukan untuk meningkatkan survival dari penderita. Di antaranya adalah yang menarget populasi, yaitu community awareness, kemudian menarget frontliners, yaitu health professional seperti GP dengan melakukan clinical education and training, kemudian juga menarget survival prognostic factor seperti memberikan edukasi-edukasi yang spesifik dan melakukan downstaging, baik melalui screening maupun early detection. Untuk early detection, kami mempropos untuk menggunakan marker yang dikembangkan oleh tim FKKMK UGM yang harganya tidak terlalu mahal. Untuk treatment disparity, kami sangat berharap pemerintah akan semakin mengoptimalkan equipment diagnostik maupun treatment, terutama mesin radiasi. Dan juga di dalam keadaan yang masih penuh limitasi, kita semua bisa berusaha dengan melakukan mengoptimalkan akses pasien terhadap terapi sebaik mungkin dengan penjadwalan sebaik mungkin, terutama disupport dengan tim multidisiplin. Baik,
Kami akan mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian dan khususnya kepada teman sejawat dan kolega yang memberikan bantuan di dalam materi presentasi kami pada siang hari ini. Kami serahkan kembali kepada Dr. Kartika. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Susan. Ya, sangat jelas sekali pemaparannya mengenai nasofaringial cancer dan juga gejala, tanda epidemiologi, dan juga metode diagnostiknya. Terima kasih sekali. Sekarang untuk menyingkat waktu, kami persilakan Dr. Eri untuk menyampaikan mengenai molekuler diagnostik dan juga patologikal diagnostik untuk kasus-kasus NPC, terutama perkembangan pemeriksaan molekuler yang sudah kita kerjakan selama ini dan apa yang nanti kedepannya bisa memberikan informasi yang lebih adekuat untuk pemilihan terapi. Kami persilakan Dr. Eri. Ya, terima kasih Dr. Kartika untuk perkenalannya. Mohon izin share ya share PPT, Dokter. Apakah sudah terlihat ya, Dokter? Sudah, Dokter. Sudah terlihat ya. Bisa dimulai. Terima kasih kesempatannya pada siang hari ini. Izin untuk mempresentasikan mengenai pemeriksaan patologi dan patologi molekuler untuk diagnosis nasofaringial cancer atau kanker karsinoma. Kanker nasofaring. Iya, kanker. Seperti kita ketahui, nasofaringial cancer atau karsinoma pada nasofaring merupakan tumor yang berasal dari mukosa nasofaring dan memiliki diferensiasi squamous dapat kita lihat melalui mikroskopik dengan mikroskop atau nanti memerlukan pemeriksaan tambahan misalnya imunohistochemistry atau in situ hybridization. Sesuai dengan WHO tahun 2017 untuk klasifikasi tumor pada nasofaring, seperti kita lihat ada jenis yang karsinoma, kemudian ada yang dari salivary gland, kemudian ada yang soft tissue misalnya angiofibrom, kemudian dari diferensiasi limfoid misalnya limfoma dengan berbagai macam variannya, serta dari notochord misalnya chordoma. Untuk pada hari ini kita akan fokus pada tumor yang jenis karsinoma pada nasofaring, terutama pada nasofaringial karsinoma atau karsinoma nasofaring yang dibagi menjadi keratinizing type, non-keratinizing type, di mana ini masih dibagi lagi menjadi differentiated subtype dan undifferentiated subtype, serta varian basaloid squamous. Ini yang dari secara patologi kita diagnosis. Tadi mungkin sudah disebutkan oleh Dr. Susan mengenai epidemiologi dari kanker nasofaring. Memang untuk kejadian di seluruh dunia dia tidak setinggi kasus lung atau breast, tapi di Asia Tenggara kejadiannya cukup sering dan lebih mengenai pada laki-laki. Untuk gejala klinisnya yang lebih sering terkena adalah pada gangguan nasal, misalnya bleeding atau obstruksi, atau telinga, misalnya tinnitus, atau memang pasien datang dengan masa pada lehernya itu juga cukup sering, padahal gejala dari tempat utamanya, yaitu di nasofaring, belum terlihat, karena selain tadi disebutkan lokasinya yang sulit untuk divisualisasikan, gejala dari NPC ini juga tidak spesifik, sehingga kadang menyulitkan diagnosis untuk di tahap awal. Etiologi dari kanker nasofaring ini, terutama yang non-keratinizing type, ini disebabkan oleh EBV, ini berasosiasi signifikan dengan infeksi dari Epstein-Barr virus, kemudian bisa tadi seperti disebutkan dengan konsumsi tinggi pengawet, terutama garam, itu juga dapat menyebabkan. Selain itu juga smoking, kemudian paparan terhadap radiasi atau occupational chemical fume, kemudian ada riwayat keluarga, ini juga salah satu faktor resiko terjadinya kanker nasofaring. Untuk EBV, terutama pada jenis non-keratinizing type, ini merupakan jenis yang paling sering. Tadi juga dilihat kalau dari bagian Dr. Susan, dia juga hampir 90%
subtipe dari tumor nasofaring adalah yang undifferentiated type, non-keratinizing squamous cell carcinoma. Ini disebabkan oleh infeksi EBV yang dia biasanya laten pada sel B memori dan biasanya cukup sulit dikenali oleh sitotoksik T cell sehingga dia terus berproliferasi dan menghindari apoptosis sehingga saat dia rilis dan menginfeksi sel epitel, dia dapat transformasi menjadi nasofaringeal cancer atau pada pasien dengan imunosupres, ini juga bisa menginfeksi sel B naif yang lain sehingga menimbulkan keganasan limfoid. Untuk diagnosis definitif dari kanker nasofaring, biasanya ditegakkan selain dari yang tentunya gejala klinis yang tadi disebutkan, pada pasien misalnya ada gangguan telinga atau pada hidung atau koli, kemudian dari radiologinya juga mendukung adanya masa pada nasofaring, biasanya dilakukan biopsi, kemudian dikirimkan ke departemen kita, di patologi anatomi, kita buat sediaan blok parafin dan slide-nya, kemudian kita pastikan apakah itu adalah tumor kanker nasofaring yang karsinoma type atau mungkin jenis yang lain, sehingga definitif dari kanker tersebut itu bisa kita tegakkan. Untuk jenis yang pertama adalah nasofaringeal carcinoma yang tipe non-keratinizing squamous cell carcinoma dengan subtipe differentiated atau yang undifferentiated. Jadi ada dua subtipe. Untuk tipe yang differentiated, biasanya susunannya solid seperti ini, kemudian sel-selnya bertumpuk atau trabekular dan saling berhubungan sarang-sarangnya. Dengan perbesaran besar, kita bisa melihat sel-sel yang saling bertumpuk, kemudian selnya lebih atipi polimorfi, hiperkromatis, ditemukan mitosis. Ini yang pada tipe differentiated type. Sedangkan untuk tipe yang undifferentiated type, biasanya sel-selnya jauh lebih polimorfi, kemudian biasanya susunannya sinsisial, di mana batas antar sitoplasma sel dan yang lain itu sulit diidentifikasi, kemudian spindle cell juga lebih kita dapatkan pada subtipe ini, kemudian biasanya juga dijumpai infiltrasi limfosit. Sel spindle juga lebih sering dijumpai pada yang tipe undifferentiated subtype. Dan ini adalah jenis karsinoma nasofaring yang tersering atau terbanyak. Dia berhubungan signifikan dengan infeksi EBV dan lebih sering terletak di dinding lateral dari nasofaring, dapat mengenai anak-anak juga. Untuk penegakan diagnosis, untuk menyingkirkan diagnosis yang lain dari tumor nasofaring yang lain yang ada pada nasofaring, kita bisa lakukan pulasan panseka, biasanya positif pada sitoplasma maupun membran seperti ini, untuk pemeriksaan imunohistokimia, kemudian positif P63 pada inti, kemudian untuk EBV encode RNA bisa dicek dengan in situ hybridization dan ini akan memberikan pulasan yang positif kuat pada inti. Ini juga EBER. Kemudian untuk P16 biasanya dia mengekspresinya akan negatif karena dia tersilence terkait karena dia merupakan tumor suppressor gene. Kemudian LMP sebagai protein dari EBV juga akan terpulas positif pada sitoplasma dan membran untuk pemeriksaan IHC. Biasanya prognosis untuk non-keratinizing squamous cell carcinoma tipe ini biasanya berhubungan dengan staging. Jadi semakin dia awal ditemukan tentunya survivalnya semakin bagus dibandingkan dengan yang late tadi. Biasanya yang late stage bisa kurang dari 50% untuk survivalnya. Bahkan tadi dari data Dr. Susan, kita lihat di Indonesia bahkan lebih rendah lagi. Untuk imunofenotyping dari penelitian Zhang menunjukkan bahwa yang sangat konsisten untuk penegakan diagnosis non-keratinizing squamous cell carcinoma adalah pengulasan untuk seka, panseka, dan IBER pada in situ hybridization. Jadi ini merupakan marker yang sangat kuat untuk mendiagnosis non-keratinizing squamous cell carcinoma. Dan pemeriksaan IBER ini juga terkait dengan prognosis yang buruk pada tumor leher kepala. Selain marker tersebut, ada juga ulasan imunohistokimia untuk KI67, dia merupakan marker proliferasi dari sel, biasanya saat overexpress dia juga memberikan prognosis yang lebih buruk, sedangkan P16, tumor suppressor gene pada kasus NPC, biasanya yang terlibat itu tidak justru tidak memberikan prognostic value.
Untuk pemeriksaan dengan IHC, ada prognostik marker lain yaitu epidermal growth factor reseptor yang dapat dicek melalui imunohistokimia. Ini dari pemeriksaan dari penelitian CUA menunjukkan bahwa pasien kanker nasofaring mengekspresikan EGFR cukup tinggi, yaitu sekitar 90%, hanya 11%-nya saja tidak mengekspresikan EGFR. Ini adalah representasi gambar dari EGFR negatif dan EGFR positif yang lebih dari 25% ekspresinya pada membranous expression. Namun ekspresi EGFR ini tidak berhubungan dengan usia, jenis kelamin maupun staging dan status nodal, tapi dia berhubungan dengan prognosis dari pasien terkait disease specific survival, relapse free survival dan local regional relapse free survival, di mana pada pasien NPC dengan ekspresi EGFR lebih dari 25% dia memiliki prognosis yang lebih buruk. Hal ini juga terkait dengan radioresistensi, terapi radioresistensi yang dialami oleh pasien NPC dengan ekspresi lebih dari 25%, di mana ini memberi tempat untuk pemberian terapi, target terapi untuk anti-EGFR. Sehingga marker EGFR ini diperiksa dengan imunohistokimia dapat dijadikan faktor prognostik untuk NPC. Untuk jenis yang kedua dari nasofaringial karsinoma adalah jenis keratinizing squamous cell karsinoma, seperti yang didefinisikan sebagai keratinizing, maka diferensi squamous-nya akan jauh lebih terlihat berupa keratinisasi maupun jembatan antar sel atau intercellular bridge. Kalau kita lihat, tumor ini degrading dari diferensiasi baik sampai buruk. Untuk diferensiasi baik, biasanya diferensiasi squamous-nya sangat mudah dijumpai, dikenali dengan mikroskop biasa, mikroskop cahaya, di mana didapatkan perkeratin atau jembatan antar sel yang sangat jelas dengan biasanya menimbulkan reaksi desmoplastik pada stroma. Untuk yang moderately differentiated, biasanya ekspresi dari diferensiasi dari sel squamous biasanya berupa keratinisasi yang sifatnya individual seperti ini, mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan yang well differentiated. Sedangkan yang poorly, dia semakin sedikit keratinisasi yang dikenali, dan tentunya sel-selnya jauh lebih ATP polimorfi dan mitosis jauh lebih banyak ditemukan. Untuk jenis ini tidak berkaitan dengan infeksi EBV maupun HPV dan sangat lebih jarang ditemui dibandingkan yang tipe non-keratinizing squamous carcinoma, walaupun sama-sama di usia dewasa muda hingga dewasa tua dan sama-sama predileksinya di lateral wall. Untuk pemeriksaan imunohistokimianya sebagai ancillary test diagnosis itu sama, yaitu dengan CK, P63, P16-nya juga akan negatif, namun IBER-nya akan negatif, atau misalnya yang ada LMP1 itu juga akan negatif. Untuk jenis yang ketiga, yaitu basaloid karsinoma, squamous cell karsinoma, ini akan kita jumpai basaloid differentiation, di mana secara mikroskopis kita akan menemukan sarang-sarang yang berbentuk lobular seperti ini, di mana di tengahnya mungkin akan didapatkan nekrosis atau kita sering sebut sebagai komedonekrosis, kemudian ada yang mungkin tersusun cord, dan dengan perbesaran besar kita akan lebih melihat diferensiasi basaloid di mana sel-selnya lebih pleomorfik, berwarna biru, sitoplasmanya sedikit, kemudian kadang dijumpai peripheral palisading sel yang tersusun seperti pagar ini dengan banyak mitosis. Ini adalah jenis yang basaloid SCC, jumlahnya kejadiannya lebih jarang, dan ini tidak terkait dengan EBV, dan lebih terkait dengan konsumsi alkohol dan smoking. Juga lebih sering terjadi pada laki-laki dan usia dewasa hingga dewasa tua. Untuk pulasan imunohistokimia yang bisa dilakukan pada pemeriksaan ini sama, yaitu dia akan CK positif dan P63 positif, P16-nya juga akan negatif, kemudian IBER-nya akan negatif karena tidak terkait dengan infeksi EBV. Itu adalah diagnosis dengan histopatologi atau jaringan yang bisa kita dapatkan dari biopsi jaringan yang dilakukan oleh sejawat, biasanya dari sejawat THT.
Untuk diagnosis pasien yang mungkin muncul pertama kali klinisnya adalah pada leher dan dikonfirmasi dengan radiologi atau imagingnya memang terdapat massa pada leher, perbesaran limfonodi, dapat kita lakukan pemeriksaan fine needle aspiration biopsy atau aspirasi jalum halus, di mana kita akan mengambil sampel dari metastatik tumor di limfonodi ini, kita lakukan smear, dan jika sampelnya cukup banyak, kita dapat melakukan cell block, di mana ini akan membantu diagnosis. Untuk diagnosis sitologi dari smear, kita akan mendapatkan pulasan sel-sel ganas dari nasofaring. Ini kebetulan tipe yang undifferentiated type, di mana sel-selnya ATP polimorfi dengan banyak sel spindle, kromatinnya kasar. Untuk dari cell block nanti akan memberi gambaran seperti histologi. Ini cukup memberikan ruang untuk dokter patologi anatomi sehingga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan yang diperlukan, misalnya pemeriksaan imunohistokimia untuk membantu menegakkan diagnosis di mana mungkin yang di nasofaring belum tegak, misalnya dengan pemeriksaan pulasan imunohistokimia untuk sitokeratin pada dia akan positif, coklat pada sitoplasma dan membran, kemudian P63 pada inti, kemudian dia juga bisa dilakukan pemeriksaan in situ hybridization untuk EBER, kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan KI67 misalnya untuk mengetahui proliferasi sel, sehingga ini cukup bermanfaat untuk membantu penegakan diagnosis yang definitif. Sediaan sitologi lainnya yang bisa dilakukan untuk mendeteksi NPC atau kanker pada nasofaring adalah karsinoma nasofaring adalah dengan swab dari nasofaring, di mana mungkin saat ini sedang ngetren tapi untuk pemeriksaan COVID ya. Ini dilakukan penelitian sebelumnya oleh Stephen di tahun 2016, di mana dia memeriksa sampel nasal swab yang menunjukkan positif EBV DNA dengan metode real-time PCR atau quantification PCR dengan menunjukkan sensitivitas spesifitas yang lebih dari 90%. Sehingga ini juga merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk membantu penegakan diagnosis, yaitu dari nasal swab. Seperti kita ketahui tadi bahwa pasien datang di negara kita kebanyakan sudah di tahap lanjut karena kesulitan lokasi maupun gejala klinis yang tidak spesifik, sehingga apabila dia datang di tahap sudah advance, dia akan 5-year survival-nya jauh akan lebih rendah dibandingkan jika dia ditemukan lebih awal. Dengan demikian, screening untuk populasi yang berisiko itu sangat penting, terutama misalnya di Indonesia juga merupakan populasi high risk karena dia juga terletak di Asia Tenggara dengan berbagai habit yang mungkin sama, seperti misalnya tadi sudah diterangkan oleh Dr. Susan terkait makanan dan sebagainya. Untuk pemeriksaan screening bisa dilakukan dengan liquid biopsy, ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan imunoglobulin antibody terhadap EBV protein, yaitu bisa IgA maupun IgE ya, terhadap viral capsid maupun early antigens untuk screening, sehingga ini sangat bermanfaat, mudah dan murah. Tadi mungkin yang sudah dikembangkan adalah NPC strip yang diterangkan oleh Dr. Susan yang dikembangkan dari penelitian sejawat di grup penelitian NPC. Ini sangat membantu untuk men-screen populasi. Selain itu ada juga pemeriksaan dengan mendeteksi adanya cell-free circulating EBV DNA dari darah juga, dan ini dapat dikuantifikasi dengan PCR, dan ini dapat diambil dari plasma maupun serum. Selain dari imunoglobulin maupun dari EBV DNA yang bisa dideteksi dari darah, mikroRNA itu juga merupakan penanda yang juga diteliti dan dapat diamplifikasi dengan metode kuantifikasi PCR. Selain itu ada juga circulating tumor cell, itu sel yang bersirkulasi di darah perifer, dan ini dapat dideteksi namun masih kontroversial. Kemudian hipermetilasi dari EBV ini juga sudah diperiksa dengan metode PCR dan dapat dijadikan salah satu marker untuk membantu screening dan diagnosis. Dari
Penelitian dari Song dengan meta-analisis dari berbagai studi menunjukkan bahwa pemeriksaan EBV DNA memang memiliki sensitivitas dan spesifitas lebih tinggi dari serologi. Namun sekali serologi amat sangat bermanfaat untuk screening karena selain mudah, murah, dan mudah dilakukan, dia akan melakukan screening yang pertama. Kemudian meta-analisis dari Liu untuk 15 tadi menunjukkan bahwa EBV DNA pada plasma menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan di serum. Sehingga dengan rekomendasi yang disarankan adalah bahwa pemeriksaan serologi dapat digabungkan dengan pemeriksaan yang lain untuk menambah sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan tersebut. Untuk circulating tumor cell, ini sangat studinya sangat limited, walaupun menunjukkan hasil sensitivitas yang bagus, tapi hanya dikerjakan pada populasi yang sangat sedikit dan masih kontroversial dalam bagaimana cara mengisolasi sel tumornya, sehingga memberikan hasil yang bermacam-macam. Untuk mikroRNA, ini dari penelitian dengan membandingkan kadar EBV DNA dengan mikroRNA menunjukkan bahwa yang EBV DNA masih jauh lebih superior, jauh lebih sensitif dan spesifik untuk mendeteksi DNA pada pasien kanker nasofaring. Namun untuk mikroRNA BART175P ini juga bermanfaat untuk post-terapi surveillance, di mana dia konsisten tinggi pada pasien yang tidak mengalami remisi seperti halnya EBV DNA, sehingga juga cukup bermanfaat ke depannya untuk membantu peningkatan sensitivitas spesifitas pemeriksaan terhadap NPC. Untuk metode yang terakhir adalah deteksi hipermetilasi, yaitu pendeteksian dari tumor suppressor gene pada DNA EBV, yaitu RAS-F1, WAVE-1, DAPK-1, and RARB2. Ini juga menunjukkan hasil yang baik dengan menunjukkan sensitivitas yang cukup tinggi, paling tinggi pada yang stage 4, dan ini juga akan membantu detection rate untuk EBV DNA. Itu untuk screening dan diagnosis, sedangkan untuk prognosis dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seperti misalnya pemeriksaan TVU et al. Tahun 2017 menunjukkan bahwa plasma DNA sebelum treatment akan berasosiasi dengan survival, sedangkan untuk yang serologi tidak, sehingga pemeriksaan EBV kadar EBV DNA sebelum treatment ini berpengaruh terhadap survival. Kemudian untuk post treatment dapat dilakukan sebagai surveillance post treatment, di mana setelah treatment dan pasien masih memiliki kadar EBV DNA yang tinggi, maka prognosis atau survivalnya jauh lebih buruk. Dan pada pasien dengan distant metastasis memiliki kadar EBV DNA lebih tinggi dibandingkan yang residif di loko regional. Dengan demikian, summary dari diskusi kita siang ini, untuk kanker nasofaring, penegakan diagnosisnya tetap dari biopsi, baik jaringan maupun sitologi, di mana untuk kanker nasofaring ini, karsinoma nasofaring ini dibagi menjadi keratinizing squamous cell carcinoma, non-keratinizing squamous cell carcinoma, dan basaloid keratinizing squamous cell carcinoma. Untuk keratinizing squamous cell carcinoma, digrading menjadi well diff hingga poor diff, sedangkan untuk non-keratinizing squamous cell carcinoma, ini dibagi menjadi differentiated subtype dan undifferentiated subtype, sedangkan basaloid keratinizing tidak dibagi lagi dalam kategori. Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa ditambahkan adalah pemeriksaan imunohistokimia untuk CK, P63, dan P16 karena ketiganya konsisten di kanker karsinoma nasofaring. Untuk IBER dapat dilakukan dengan pemeriksaan in situ hybridization dan akan positif di tipe non-keratinizing karena secara etiologi dia disebabkan oleh EBV infection. Dan ini dapat dijadikan sebagai marker karena biasanya berasosiasi dengan prognosis yang buruk, di samping peningkatan ekspresi KI67 dan EGFR yang lebih dari 25% dengan imunohistokimia.
Untuk liquid biopsy dapat dilakukan sebagai screening untuk populasi yang high risk, dan ini akan membantu juga untuk supporting diagnostiknya, walaupun tetap diagnosis definitif harus dari biopsi. Kemudian untuk liquid biopsy ini juga superior untuk kita melakukan prediksi prognostik serta surveillance post-terapi. Sehingga penting untuk kita ketahui untuk liquid biopsy ini ada yang sifatnya serologi based, yaitu untuk mengetahui antibody terhadap EBV terhadap virus EBV, kemudian mendeteksi adanya EBV DNA pada plasma maupun serum, atau dengan cara mencari sirkulasi tumor pada pembuluh darah, kemudian melihat atau mendeteksi adanya mikro RNA serta hipermetilasi DNA. Untuk serologi tentunya ini sangat baik untuk screening luas dan populasi yang high risk dan perlu dilakukan di skala besar. Sedangkan walaupun secara penelitian dia tetap pemeriksaan EBV DNA lebih sensitif dan spesifik, sehingga dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan EBV DNA pada plasma ataupun serum. Untuk circulating tumor cells ini masih kontroversial karena dari metode isolasi dan studinya yang masih limited, sehingga mungkin kesimpulan akhirnya belum bisa dicapai. Untuk mikro RNA ini sebenarnya cukup baik untuk marker baru, namun tetap untuk EBV DNA dia masih superior. Sedangkan hipermetilasi dia menunjukkan sensitivitas spesifitas yang baik, dan dia juga bisa membantu untuk meningkatkan detection rates untuk EBV DNA. Sehingga pemeriksaan EBV DNA pada plasma maupun serum penting untuk diperiksa sebelum treatment maupun setelah treatment untuk mengetahui nanti prognosis dari pasien seperti apa. Mungkin demikian saja, dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eri, ya, sangat komprehensif pemaparannya mengenai diagnostik untuk NPC termasuk molecular dan serological diagnostik untuk NPC. Sekarang kita sampai pada sesi yang ketiga. Mari kita mendengarkan pemaparan dari Dr. Johan Kurnianda mengenai systemic treatment pada nasofaringeal cancer, dan juga akan diberikan sedikit highlight mengenai terapi anti EGFR pada NPC ini. Kami persilakan Dr. Johan untuk segera memulai pemaparannya. Baik, terima kasih Dr. Kartika atas kesempatan yang diberikan. Juga mengucapkan terima kasih selain pada Dr. Kartika yang tadi sudah membuka acara ini dengan introduksi yang komprehensif, kemudian dilanjutkan dengan Dr. Susan yang tadi memberikan mengenai local situation, dan yang terakhir dari Dr. Eri yang telah memberikan pencerahan tentang bagaimana manfaat pemeriksaan patologi khususnya yang berkaitan dengan EBV pada proses diagnosis, monitoring, dan terapi. Semuanya akan memudahkan saya untuk pembicaraan saya ini, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, saya akan mulai, jadi saya akan berbicara khusus mengenai tentang terapi sistemik pada nasofaring cancer. Dan nanti saya akan sedikit fokus pada terapi anti-EGFR. Dan di akhir presentasi saya akan menyampaikan kira-kira ke depan ke arah mana terapi sistemik terapi dari nasofaring cancer ini. Jadi ini beberapa slide saya mungkin overlap dengan yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Untuk itu saya mohon maaf, tetapi saya akan mengambil dari angle yang lain. Tadi sudah disampaikan ini, tadi barusan juga Dr. Eri menyitir slide ini. Jadi sebetulnya dari burden of disease, kanker nasofaring itu di dunia ini kalau kita urutkan ini ternyata ini adalah nomor 14. Tetapi yang unik dari kanker nasofaring seperti tadi sudah dipaparkan juga oleh Dr. Kartika dan Dr. Susana, itu ada suatu disparitas yang sangat menyolok. Ada satu daerah yang dia sangat endemik dan ada satu daerah yang hampir tidak ada kasus kanker nasofaringnya. Dan itu bisa dilihat di sini.
Nah, seperti kita ketahui, yang sangat endemik itu adalah Cina, di khususnya di bagian selatan, dan untuk Asia yang lain itu adalah kita di Asia Tenggara, di mana kontribusi kita di Asia Tenggara untuk kasus kanker nasofaring itu ternyata cukup besar, yaitu sekitar lebih dari 25% atau 1 dari 4 kasus kanker nasofaring di dunia ini terjadi di regio Asia Tenggara. Nah, kalau kita breakdown lagi, ternyata adalah bahwa dari data ini jelas bahwa kita, Indonesia, itu termasuk negara dengan AIDS standardized incidence rate untuk nasofaring yang paling tinggi, yaitu lebih dari 8/100.000 penduduk. Nah, yang menarik buat saya adalah di sini, saya juga baru aware bahwa ternyata Indonesia ini adalah negara penyumbang kedua dari kanker nasofaring sesudah Cina. Jadi 15% dari hampir 15% dari kanker nasofaring itu ada di Indonesia. Angkanya ini jauh lebih tinggi daripada angka di negara Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam, kemudian Filipina dan Thailand. Oleh karena itu sangat menarik sebetulnya untuk mengetahui sebetulnya profil nasofaring kita itu seperti apa. Seperti tadi sudah disampaikan Dr. Susan, tadi disitir dari penelitian dari sejawat Dr. Marinda Adam yang saya kira termasuk studi di, kanker nasofaring yang fenomenal di Indonesia ya, karena beliau berhasil memaparkan tentang ciri-ciri atau bagaimana penampilan pertama dari kanker nasofaring di Indonesia. Saya kemarin lihat publikasi Dr. Marlinda Adam itu sudah disitasi pada oleh hampir 300 publikasi lain. Jadi kanker nasofaring merupakan masalah yang besar di Indonesia. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Susan maupun Dr. Eri, bahwa untuk daerah yang endemis seperti di Indonesia, kita ini jenisnya adalah non-keratinizing. Dan yang non-keratinizing itu sangat kaitannya sangat erat dengan EBV. Dan tadi juga sudah banyak disampaikan, saya hanya ingin meng-highlight dari angle lain. Karena EBV itu mempunyai peran yang sangat besar, mulai dari lesi pre-cancer menjadi cancer, lesi cancer kecil menjadi cancer yang besar, dan terjadinya metastasis, maka EBV ini sangat mempunyai arti klinis yang besar. Apa arti klinisnya? Tadi sudah baru saja disampaikan oleh Dr. Susan dan Dr. Eri. Satu adalah bahwa dia bisa menjadi alat untuk deteksi dini. Kemudian yang kedua adalah dia bisa menjadi alat monitoring untuk melihat apakah terapi kita ini berhasil atau tidak. Nanti akan saya sampaikan pada beberapa slide saya terakhir dari slide saya, presentasi saya. Ada satu studi yang menarik menggabungkan antara EBV ini dengan PNM, dan dengan begitu kita bisa memprediksi angka kekambuhan itu menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir mungkin yang tadi belum banyak disinggung adalah bahwa protein-protein yang berperan pada progresivitas cancer atau driven mutation dari yang berasal dari EBV pada NPC ini juga bisa menjadi suatu targeted therapy. Dan untuk itu sekarang sudah dikembangkan satu studi khusus yang motornya itu dilakukan oleh teman kolega baik saya di Singapura, di Singapura Cancer Center, yaitu Dr. Tohan Chong. Beliau sebetulnya ingin bekerja sama dengan kita, tetapi sampai saat ini kita masih terkendala mengenai masalah MPA karena bahan dari material biopsi, serologi, dan sebagainya itu harus ada yang dikirim dan diperiksa di Singapura. Mudah-mudahan kita bisa memecahkan masalah itu sehingga kita bisa mengikuti studi bersama beliau. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Susan bahwa sekarang pada AJCC yang edisi ke-8 ini ada satu simplifikasi di mana dulunya
nasofaring cancer itu terbagi dari stadium 1 sampai 4C, tetapi sekarang hanya sampai 4B. Jadi ini mirip dengan head and neck cancer yang lain. Simplifikasi ini tentu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan pembagian stadium dan kemudian menentukan decision treatment-nya. Nah, di mana peran systemic therapy pada nasofaring cancer itu? Ada empat setting di mana systemic therapy itu mempunyai peran. Yang pertama adalah di setting adjuvan. Buat mereka yang belum familiar, yang disebut setting adjuvan itu adalah apabila systemic therapy itu diberikan sesudah radioterapi, kemudian setting induction atau dulu kalau pada cancer lain itu sering disebut dengan neoadjuvan, itu adalah suatu systemic therapy yang diberikan sebelum radioterapi itu dilakukan, karena kita ketahui bahwa radioterapi adalah mainstay dari terapi kanker nasofaring khususnya pada stadium non-metastatik. Dan kemudian pada setting concurrent kemo radioterapi, yaitu diberikan pada saat radioterapi untuk memperkuat efek dari radioterapi tersebut. Dan tentu saja yang setting yang terakhir adalah setting paliasi, di mana ini diberikan pada metastatic setting. Nah, obatnya apa? Terapi sistemiknya apa yang diberikan pada setting tersebut? Yang pertama, kemoterapi itu bisa diberikan pada semua setting, baik itu adjuvan, neoadjuvan atau induction, kemudian CCRT dan paliatif. Sedangkan molekular targeted therapy yang nanti akan kita singgung itu lebih banyak diberikan sebagai induction therapy, kemudian concurrent radioterapi, dan sebagai terapi paliatif. Dan yang sekarang ini sudah ada publikasi yang keluar 1-2 tahun yang lalu, yaitu mengenai imunoterapi, khususnya dari jenis imun checkpoint inhibitor, ini diberikan pada setting yang metastatik, jadi sifatnya masih bersifat untuk terapi paliatif. Nah, kalau kita lihat pada NCCN guideline, di mana peran dari terapi sistemik itu, yang sudah tidak ada kontroversi mungkin adalah di satu, di mana kalau stadiumnya masih satu itu yang dianjurkan adalah radioterapi saja. Dan kemudian pada setting yang paliasi ini juga rekomendasinya sudah solid, jadi bisa 1A. Nah, cuma ini di yang locally advanced, di mana notabene ini adalah 60-70% populasi dari nasofaring cancer saat terdiagnosis ini ada di sini, ini justru masih banyak kontroversi. Anda lihat di sini kategori terbaru dari NCCN Guideline tahun 2020 versi 2 ini adalah kategorinya maksimal hanya 2B. Nah, apa saja yang bisa diberikan pada systemic therapy yang bisa diberikan pada setting locally advanced itu? Yang pertama adalah clinical trials, dan ini disebut sebagai preferred, artinya ini yang dianjurkan. Kemudian concurrent radioterapi dan diikuti dengan adjuvan terapi. Kemudian induction kemoterapi diikuti dengan systemic terapi atau radioterapi atau concurrent tadi. Kemudian hanya concurrent saja tanpa diikuti oleh adjuvan kemoterapi. Jadi paling tidak dari apa yang sudah dilakukan dalam praktek sehari-hari, ini ada tiga approach, yaitu yang pertama adalah concurrent systemic therapy diikuti oleh adjuvan, kemudian ini adalah induction diikuti dengan concurrent, dan kemudian ini adalah yang concurrent saja. Nah, masing-masing ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, kontroversi yang terbesar adalah terjadi di sini. Tetapi seperti nanti yang akan kita lihat, yang sekarang banyak dipakai itu adalah yang kedua ini, yaitu induction kemoterapi dan diikuti dengan concurrent radioterapi. Nah, tadi sudah dipaparkan juga oleh Dr. Kartika bahwa kita pernah mempunyai pengalaman tentang bagaimana hasil terapi kita pada NPC ini. Ini pada
seperti Anda lihat di sini hasilnya terus terang saja ini mengecewakan karena seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kartika, median overall survival hanya berkisar 20 sampai 21 bulan. Padahal seharusnya harapan hidup 3 tahun, overall survival 3 tahun itu pada tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, itu bisa mencapai 70-80%. Jadi kita jauh masih di bawah yang dihasilkan oleh standar yang baik. Dan kenapa bisa begitu? Pertama, karena ini kita masih menggunakan alat radioterapi yang lama, yang konvensional, jadi kita belum menggunakan IMRT, mayoritas pada populasi ini. Kemudian kita banyak delay, dan mungkin yang tidak terekam di sini adalah beberapa penderita itu kemudian mengalami drop out karena tidak sanggup melanjutkan terapi karena toksisitasnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kartika. Jadi kita ingin berusaha mencapai hasil yang lebih baik. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik itu? Yang pertama, mari kita bicarakan mengenai apakah pada nasofaring cancer itu adjuvan terapi itu diperlukan. Ide memberikan adjuvan terapi itu berasal dari suatu studi yang sangat fenomenal, itu disebut dengan studi Al-Sharaf, karena PI-nya adalah Dr. Al-Sharaf, yaitu orang Arab yang tinggal di Amerika Serikat. Itu disebut Intergroup 009. Pada studi itu, penderita diberikan semua regimen, artinya diberikan induction kemoterapi, kemudian dilanjutkan dengan concurrent radioterapi, dan kemudian diberikan lagi dengan adjuvan kemoterapi dengan cisplatin 5FU. Dari the whole treatment itu diberikan pada mereka yang locally advanced disease. Dan hasilnya memang ada survival benefit, tetapi menimbulkan toksisitas yang luar biasa. Sehingga dulu mentor saya di Belanda itu menyebut sebagai regimen ini sebagai bloody toxic regimen. Nah, oleh karena itu editorial yang sangat bagus ini menanyakan kalau sebetulnya tidak perlu semuanya itu harus mendapat adjuvan terapi karena mengingat efek sampingnya tadi. Padahal orang-orang penderita NPC khususnya di daerah endemis itu seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Kartika itu mengenai penderita usia muda yang sangat produktif, tentunya mereka ingin tetap sehat dengan kualitas hidup yang baik. Sehingga oleh karena itu yang diperlukan itu adalah kita melakukan suatu stratifikasi risiko, dan ini bisa dipakai dengan menggunakan biomarker seperti yang baru saja diterangkan oleh Dr. Eri mengenai siapa yang kemungkinan besar akan mengalami relapse. Nah, itulah yang kemudian diberikan oleh adjuvan terapi. Sedangkan mereka yang low risk atau kemungkinan untuk terjadinya relapse atau metastasis jauh itu kecil, tidak perlu mendapat adjuvan terapi. Nah, bagaimana dengan induction kemoterapi plus CCRT? Anda ini adalah seperti saya sampaikan tadi, ini adalah approach yang sekarang ini diterima. Kenapa? Karena Anda bisa lihat di sini, apabila dilakukan dengan cara yang benar dan pada populasi yang tepat, 3 years overall survival-nya itu bisa sangat tinggi, berkisar dari hampir 70% sampai mendekati 95%, suatu angka yang sangat tinggi, dan itu pun diikuti dengan PFS atau relapse-free survival yang juga sangat tinggi. Tetapi yang sayang adalah ini angka ini luar biasa tingginya, yaitu adanya suatu incidence untuk severe toxicity yang pada hampir semua trial itu angkanya di atas 50% dan bisa mendekati 76%. Artinya 3 dari 4 penderita yang menjalani pengobatan ini akan mengalami severe toxicity. Dan tentu saja ini satu bisa berakibat terhadap timbulnya kematian, kedua bisa menimbulkan suatu risiko komplikasi jangka panjang, dan itu yang tidak diinginkan karena itu akan menurunkan kualitas hidup penderita. Nah, oleh karena itu ini sekali lagi ada editorial yang lain. Kalau gitu bagaimana supaya kita, selama ini mungkin kita mengajukan pertanyaan yang salah sehingga oleh karena itu solusi kita juga salah. Nah, jadi yang pertama approach-nya dulu apa yang harus dilakukan. Ternyata memang dari
yang sudah dikerjakan selama ini, approach induction kemoterapi diikuti oleh concurrent kemoradioterapi, itu adalah yang memberikan hasil yang sangat baik. Hanya seperti yang barusan saya sampaikan, mereka memberikan efek toksisitas jangka panjang. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi masalahnya adalah induction-nya itu menggunakan apa, dan kemudian untuk concurrent radioterapinya itu kita menggunakan apa, sehingga hasilnya efikasinya sama tetapi toksisitasnya bisa jauh dikurangi. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan ini yang ketiga ini, yaitu mengenai biomarker yang tadi baru saja diterangkan oleh Dr. Hari. Kita mempunyai suatu biomarker untuk meng-guide treatment kita menjadi suatu treatment yang lebih tepat guna, yaitu pada populasi yang benar-benar memerlukan itu diberikan suatu terapi yang agresif, sementara pada terapi yang pada mereka yang low risk itu bisa diberikan suatu terapi yang minimize untuk menghindari konsekuensi dari efek toksisitas jangka panjang. Nah, apa saja kalau targeted terapi yang bisa diberikan? Ini adalah studi kami kira-kira 10 tahun yang lalu. Salah satunya itu adalah kami melakukan studi pada penderita nasofaring dan mendapatkan penderita dengan VEGF. Itu faktor, jadi vascular endothelial growth factor itu adalah yang kita tahu adalah suatu faktor angiogenesis, itu ternyata mempunyai faktor prognostik pada penderita NPC, khususnya adalah plasma dari penderita VEGF yang tipe VEGFA. Dan ini kemudian menjadi suatu acuan bahwa ke depan itu bisa dilakukan terapi anti-angiogenesis pada penderita NPC. Dan ternyata memang anti-angiogenesis, di mana hal ini adalah bevacizumab, itu bisa diberikan pada penderita NPC untuk setting yang locally advanced dan metastasis. Ini adalah meta-analisisnya. Hasilnya cukup baik, tetapi ada catatan dari penulis bahwa toksisitas yang berat dan mungkin mematikan itu bisa terjadi. Oleh karena itu, penggunaan anti-angiogenesis pada NPC ini harus dilakukan secara sangat hati-hati. Nah, yang lain adalah EGFR yang akan jadi topik kita pada siang hari ini. Ini tadi juga sudah disitasi oleh Dr. Eri. Ini adalah penelitian dari teman baik saya, Daniel Chua, dia dari Hong Kong. Jadi dia bisa membuktikan bahwa penderita dengan ekspresi EGFR yang tinggi itu ternyata bahwa respon terapinya itu menjadi lebih buruk. Oleh karena itu kemudian ini menjadi suatu pijakan bahwa ke depan kita mungkin bisa mengembangkan terapi anti-EGFR. Dan saya kemarin searching ada beberapa studi tentang tentang EGFR ini yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Ini adalah grup dari Universitas Andalas. Mereka melihat apakah ada perbedaan antara yang non-keratizing dan tidak. Ternyata hasilnya adalah bahwa itu pada kedua tipe histologi itu adalah tidak ada perbedaan antara ekspresi EGFR-nya dan sama-sama tinggi. Kemudian ini adalah peneliti lain yang dari grup UNER Surabaya. Mereka membuktikan bahwa ekspresi EGFR yang tinggi itu ternyata berkaitan dengan besar tumor yang tinggi juga. Artinya adalah bahwa EGFR itu mempunyai faktor prognostik, tetapi dia tidak mempunyai faktor prediktif. Artinya secara klinis adalah kalau kita ingin memberikan anti-EGFR, maka kita tidak perlu untuk memeriksa kadar EGFR. Karena sekali lagi dia faktor prognostik, tetapi dia bukan faktor prediktif. Nah, anti-EGFR yang banyak dikembangkan ini untuk NPC itu adalah yang monoklonal antibody.
walaupun anti-EGFR yang sifatnya TKI, tyrosine kinase inhibitor ini juga ada, tetapi lebih banyak pada yang monoklonal antibody. Dan untuk monoklonal antibody yang digunakan pada NPC ada dua, yaitu cetuximab dan nemotuzumab. Tetapi penelitian yang menggunakan nemotuzumab itu adalah jauh lebih banyak, seperti kita lihat di sini, ada yang sampelnya sampai 730. Meskipun hampir semua penelitian ini kecuali 1-2 ini adalah sifatnya retrospektif, sedangkan hanya 1-2 penelitian yang sifatnya adalah suatu prospektif study. Tetapi bagaimanapun kita belajar, bisa belajar dari situ, yaitu yang pertama adalah ternyata terapi anti EGFR ini akan memperbaiki disease free survival, kemudian distant metastasis free survival, kemudian yang satu-satunya yang tidak diperbaiki adalah locoregional relapse free survival, tetapi ini juga memperbaiki overall survival. Dan kemudian ini ada suatu meta-analisis yang lain, di sini disebutkan bahwa ternyata kombinasi anti-EGFR ini yang sifatnya monoklonal antibody ini lebih baik kalau diberikan bersama terapi induksi yang kemudian dilakukan dengan concurrent kemoradioterapi. Nah, ini pada salah satu meta-analisis yang terakhir, ini disebutkan dengan jelas pada konklusinya bahwa anti-EGFR ini akan memperbaiki, artinya dia bukan menggantikan peran kemoterapi, dia tapi akan memperbaiki efikasi kemoterapi. Oleh karena itu, dia harus diberikan bersamaan dengan kemoterapi pada setting CCRT atau concurrent kemoradioterapi. Nah, selain itu ternyata bahwa anti-EGFR ini juga bisa berperan pada setting yang metastatik. Anda lihat di sini bahwa mereka yang berespon itu walaupun hanya partial respon itu sangat banyak, tetapi juga diikuti ada satu penderita yang mengalami complete response. Jadi ini membuktikan bahwa agen ini aktif meskipun pada setting yang metastatik apabila dikombinasikan dengan kemoterapi. Nah, sekarang saya ingin mengulas salah satu kasus kita. Ini pasien ini adalah seorang laki-laki ras Jawa, suku Jawa, dengan usia mendekati 50-an. Beliau adalah seorang businessman. Keluhannya adalah pandangan dobel. Jadi ada suatu involvement dari intracranial nerve diikuti dengan telinganya sering berdenging dan pilek. Singkat kata, kemudian dilakukan biopsi, ketemu bahwa ini adalah non-keratinizing squamous cell carcinoma, UNDIF, dan kemudian stagingnya adalah T4N1MO, atau yang sekarang kita kenal sebagai stadium 4A pada ACCC8. Yang kemudian penderita ini kita rencanakan untuk diberikan, dan ini adalah hasil PET scan-nya. Jadi semua lesi masih terlibat di sekitar nasofaring, tidak ada lesi di luar nasofaring. Nah, lesinya besar seperti ini pada saat awal, seperti ini. Dan kemudian ini adalah bilateral limfadenopati di retrofaringial. Ini adalah lesi-lesi sebelum dilakukan treatment. Ini adalah pada Januari tahun ini. Dan kemudian treatment yang kita berikan adalah kombinasi gemcitabine dan cisplatin. Kenapa kita memilih ini nanti akan saya sampaikan sedikit. Kemudian diikuti dengan CCRT. Nah, pada saat CCRT itu regimen yang diberikan adalah kita memberikan kombinasi platinum dengan nemotuzumab. Jadi kita mengikuti rekomendasi yang tadi bahwa pemberian anti-EGFR itu sebaiknya dikombinasi dengan kemoterapi, tetapi bukan menggantikan peran kemoterapi pada CCRT. Dan ini adalah hasil sesudah induction terapinya dengan gemcitabine cisplatin tadi. Anda bisa lihat di sini meskipun belum tercapai suatu complete response, tetapi ada suatu istilahnya major partial response, yaitu tumornya menjadi sangat mengecil, shrinkage lebih dari 50%. Dan kemudian ketika dilakukan CCRT, hasilnya adalah seperti ini,
kita mendapatkan adanya satu complete response. Dan yang penting saya juga sampaikan di sini, penderita ini ada efek sampingnya, tetapi efek sampingnya relatif tolerable, yaitu terutama adanya suatu mukositis yang grade 2-3. Nah, ini lesi di nasofaring ini adalah pada follow up-nya jelas sudah hilang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi, ke depan kita harus mengarah ke arah personalized medicine dari kanker nasofaring. Bagaimana personalized medicine itu diadakan? Nah, ini adalah dengan mengkombinasikan ya apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Eri, yaitu post radioterapi plasma EBV dengan TNM staging. Jadi penderita yang sudah menjalani concurrent kemoradioterapi, kemudian dicek TNM-nya dan dicek ulang imaging-nya untuk melihat apakah ada sisa tumor atau tidak, dan ini juga bisa dilakukan sebelumnya. Apabila ini dikombinasikan dengan menggunakan cut-off plasma EBV itu adalah 500 EBV DNA itu adalah 500 lebih besar 500 kopi, kita bisa memilah penderita menjadi low, intermediate dan high risk. Nah, penderita yang masuk dalam kategori high risk itulah yang akan kemudian menjadi kandidat untuk kita berikan adjuvan terapi. Sementara mereka yang low risk atau intermediate itu tidak perlu untuk diberikan adjuvan terapi. Nah, kemudian juga ini adalah paper dari grupnya Tohan Chong bahwa karena EBV yang non-keratinizing ini sangat berhubungan dengan karena kanker nasofaring yang non-keratinizing ini sangat berhubungan dengan EBV, maka sangat menarik bagaimana penggunaan imunoterapi. Imunoterapi itu yang sekarang banyak dipakai adalah PD-1 dan PD-L1, tetapi juga grup dari Dr. Tohan Chong ini sekarang adalah mengembangkan suatu sistemik terapi yang dedicated atau ditujukan pada protein-protein ya, yang merupakan turunan atau fraksi dari EBV tersebut. Nah, untuk immune checkpoint inhibitor sendiri, ini sudah ada dua publikasi yang keluar. Pertama menggunakan pembrolizumab dan hasilnya adalah dan digunakan pada setting metastatik dan ternyata hasilnya adalah mereka memberikan efikasi yang baik, tetapi yang menarik di sini adalah toksisitasnya itu sangat manageable, sangat mild, sangat berbeda dengan toksisitas dari kemoterapi. Dan kemudian ini menggunakan checkpoint inhibitor yang lain yaitu nivolumab dan hasilnya adalah sama, mereka mempunyai efikasi yang baik diikuti dengan toksisitas yang sangat manageable. Nah, jadi ke depan inilah yang harus kita lakukan. Ini slide saya yang terakhir. Jadi kita bisa melakukan induction kemoterapi. Kemudian penderita ini kita deteksi plasma EBV-nya, kemudian dan sekaligus dikombinasikan dengan TNM staging-nya, kemudian kita lakukan randomized control trial bagi apakah dia hanya mendapat CCRT saja atau CCRT plus imunoterapi selama 1 tahun. Jadi imunoterapinya ini diberikan dengan adjuvan. Nah, kalau yang setting yang ini, jadi ini diberikan sebagai terapi induksi. Jadi kalau yang setting yang ini, kita lakukan dulu induction chemo, kemudian dilakukan CCRT, sesudah itu baru dicek. Dan kemudian ketika dicek itu dalam waktu 1 minggu, EBV DNA-nya masih terbukti tinggi atau TNM staging-nya itu belum memuaskan dan ini bisa dikombinasikan, maka kemudian mereka yang high risk itu akan mendapat imunoterapi, sementara mereka yang non-high risk itu bisa mendapat placebo. Dengan demikian ke depan kita, dan kemudian ini masih dikombinasikan apabila nanti sisi artinya itu bisa dikombinasikan dengan obat-obat yang sifatnya targeted terapi seperti anti-EGFR, seperti kasus yang baru saja saya sampaikan tadi.
Jadi sebagai take home message, NPC adalah kasus yang prominent di Cina Selatan dan Asia Tenggara. Meskipun sebelumnya berespon sangat baik terhadap radioterapi, tapi sejumlah signifikan penderita akan mengalami relapse dan metastasis. Targeted terapi anti-EGFR, khususnya adalah yang jenis monoklonal antibody, ini akan memperbaiki efikasi dengan profil toksisitas yang sangat manageable. Nah, ke depan yang harus kita lakukan adalah kita melakukan stratifikasi risiko yang lebih baik dengan biomarker dan dikombinasikan dengan plasma EBV. Dan kemudian sesudah itu kita mengoptimalkan terapi berdasarkan sekuensial atau kombinasi dengan semua sistemik regimen yang sekarang kita punya, yaitu apakah itu kemoterapi, targeted terapi, dan imunoterapi. Demikian yang bisa saya sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Dr. Kartika. Baik, terima kasih Dr. Johan. Seperti biasa, beliau guru saya ini dalam menjelaskan selalu gamblang sekali dan sangat jelas ya, crystal clear. Jadi kita sekarang sudah tahu kapan harus menggunakan adjuvan, kapan harus menggunakan induction, dan juga kapan harus memilih concurrent chemo radiation dan pilihan apa ketika kita akan menggunakan concurrent chemo radiation itu, di mana tempatnya anti-EGFR dan di mana tempatnya imunoterapi. Nah, sampailah kita pada acara Dr. Kartika, di unmute dulu dong. Oh maaf ya. Aduh maaf ya. Ya, jadi kita sampai pada acara diskusi. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Dr. Johan dan tentang bagaimana kita memilih sistemik terapi, apakah kita akan menggunakan adjuvan, neoadjuvan, ataupun concurrent chemo radiation, dan di mana tempatnya kita akan menggunakan kemoterapi, apakah kita akan menggunakan anti-EGFR, ataupun menggunakan imunoterapi. Dan apa saja yang dipakai untuk memilih masing-masing terapi tersebut. Nah, sekarang kita sampai pada acara diskusi yang pertama disampaikan oleh Dr. Epi, spesialis patologi anatomi dari Fakultas Kedokteran USU. Beliau menanyakan kepada Dr. Susan, apakah deteksi EBV dengan strip, apakah hasilnya tidak akan bias dengan EBV infection pada organ lain? Kami persilakan Dr. Susan. Baik, terima kasih Dr. Kartika. Terima kasih pertanyaan Dr. Epi, spesialis patologi anatomi dari FK USU. Pertanyaannya kritis sekali. Jadi memang EBV strip atau metode-metode lain yang dipakai untuk early detection maupun screening, itu memang kita kadang-kadang bertanya apakah bisa bias dengan organ lain. Karena kita ketahui bahwa EBV sendiri juga human carcinogen kelas 1 juga untuk keganasan lain. Baik. Yang untuk NPC memang link-nya atau asosiasinya itu hampir 100%, terutama untuk yang undifferentiated. Tapi untuk keganasan lain seperti gastric cancer atau Hodgkin disease atau limfoma Burkitt begitu, itu link-nya itu tidak sekuat nasofaringeal cancer begitu. Jadi kalau dibilang bisa bias, bisa aja. Tapi perlu kita garis bawahi juga bahwa kapan sih kita itu melakukan deteksi EBV untuk melakukan deteksian atau screening. Jadi biasanya kalau kita memang men-screening NPC, biasanya pasiennya itu memang kalau untuk screening kan orangnya masih sehat. Kalau early detection kan sudah ada simptom, tapi simptomnya itu awal. Tadi simptom awal sudah saya jelaskan, simptom aural, simptom nasal, dan sebagainya. Itu ada simptomnya yang tidak khas, pilek-pilek biasa, begitu, tapi kok sampai 2 tahun. Nah itu bisa dites dengan kecurigaan NPC. Kalau misalnya pasien tidak punya simptom, bisa juga kita lakukan screening, namanya orangnya sehat-sehat saja, tapi
tapi dia sering sekali mengkonsumsi karsinogenik. Misalnya dia makan ikan asinnya itu memang seneng banget begitu ya. Jadi ada kecurigaan, mungkin dia ada NPC. Itu bisa dites juga. Atau yang family member, tadi dijelaskan Dr. Eri juga, yang secara genetik ada resiko di dalam keluarga, riwayatnya keluarga itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau kita mencurigai NPC, baru kita melakukan strip tersebut. Kalau kita mencurigai kanker lambung misalnya, jadi dia sudah ada early symptom nyeri perut, buang air besar, darah, dan sebagainya, kita tidak melakukan EBV strip yang kita tujukan untuk NPC, tapi mungkin lebih baik endoskopi misalnya, atau fecal occult blast, misalnya begitu. Jadi kalau biasnya sih bisa, tapi kalaupun sudah positif, itu biasanya kemudian dicek lagi apakah ada lesi di nasofaring yang memang merupakan petanda dari kanker nasofaring. Jadi kalau biasnya sih bisa, tapi kemudian ada workup diagnosis. Begitu. Cukup jelas nggak, dokter? Ya? Di-unmute dulu, Dr. Ika. Terima kasih, Dr. Susan. Iya, penjelasannya tadi ya. Mungkin saya akan sambungkan dengan pertanyaan Dr. Hendriantono tentang apakah PCR EBV itu dari darah yang positif itu sudah bisa ditegakkan sebagai NPC, Dr. Susan? Ini maksudnya RT-PCR yang untuk pattern NPC ya, dok ya, maksudnya ya. Soalnya kan bisa juga ada tes Ebnawan itu bisa positif IgG-nya di semua orang. Kita kan semua hampir semuanya terinfeksi EBV, tapi bukan pattern atau bukan pola kanker, dalam hal ini bukan pola NPC. Kalau ini RT-PCR-nya EBV dan dia memang punya tanda apa gejala-gejala atau simptom awal, sebaiknya workup diagnostik berjalan. Jadi RT-PCR EBV plasma darah positif itu bukan menggantikan endoskopi, bukan menggantikan biopsi sebagai gold standard dari NPC. Jadi tetap ada workup diagnosis untuk bisa memastikan itu betul NPC atau tidak. Kalau tidak, pasien ini dianggap seropositif dan perlu screening berulang 6 bulan sekali. Barangkali sekarang belum ada simptom NPC-nya, tapi mungkin di kemudian hari mungkin ada. Demikian, Dr. Kartika. Baik, terima kasih Dr. Susan. Jadi ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa pemeriksaan serodiagnostik itu tidak untuk menggantikan pemeriksaan histopatologi. Jadi bila kita dapatkan hasilnya itu tinggi, kemudian tetap harus kita lakukan work up untuk mencari apakah ada primary tumor pada nasofaring, kemudian dilakukan biopsi untuk mengetahui diagnosis histopatologinya. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya dari Dr. Suga Angga Wijaya. Beliau bertanya di YouTube mengenai peran nitrit terhadap kejadian NPC. Nitrit kita ketahui banyak didapatkan pada ikan asin dan sebagainya. Baik, ya, baik, ini pertanyaannya juga pertanyaan sangat baik. Ya betul, nitrit, nitrosamin itu ada di preserved food, ikan asin dan ikan-ikan yang diawetkan, itu betul sekali. Nitrit ini berperan terhadap, dia juga punya kausatif efek kepada NPC dengan cara menyebabkan kerusakan DNA. Terutama kalau dia konsumsinya itu lama dan juga earlier age ya, pada usia yang lebih muda, itu sangat apa prognostikasi untuk kejadian NPC. Jadi karena dia menyebabkan kerusakan DNA. Tapi kerusakan DNA saja, seperti kita ketahui, kanker itu kan bisa terjadi karena multiple hit ya. Enggak cuma satu hit saja, tidak hanya dari nitrosamin saja. Mm-hmm. Kalau dia memang ada EBV-nya juga, dan memang populasi dunia banyak sekali EBV, nah EBV Ebnawan dan LMP1, microRNA, BART, semuanya akan terinjus juga, men-trigger untuk menyebabkan klonal ekspansi yang tadi kerusakan DNA yang kecil itu kemudian bisa berkembang terus, propagasi, develop tumor, metastasis, dan sebagainya. Jadi perkembangannya itu akan semakin cepat dengan double hit antara makanan diawetkan dan juga EBV. Demikian, Dok. Terima kasih, Dr. Susan. Jadi satu faktor saja tidak cukup untuk menginduksi munculnya kanker pada seseorang. Ya. Pertanyaan lanjutannya adalah untuk Dr. Erikos dari Dr. Ananda Putri Yuni, spesialis patologi anatomi. Beliau menanyakan apakah subtype non-keratinoma
actinizing squamous cell carcinoma dapat ditentukan dengan pemeriksaan imunohistochemistry. Dan apakah subtype CA nasofaring itu menentukan terapi dan prognosis? Pertanyaan ini untuk Dr. Eri dan juga untuk Dr. Susan. Oh iya, dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Anindya. Untuk diagnosis dari non-keratinizing squamous cell carcinoma pada dasarnya bisa ditegakkan dengan pemeriksaan dasar untuk HNE saja stainingnya dari hematoxylin eosin apabila itu jelas karena dengan gambaran yang khas misalnya spindle sinsisial lokasi pada nasofaring dengan infiltrat limfosit itu kita bisa langsung mendiagnosis itu adalah uncaratinizing squamous cell carcinoma undifferentiated subtype. Tapi pada kasus yang sulit misalnya gambarannya kita masih ragu-ragu apakah dia memang yang undifferentiated atau poorly diff dengan misalnya keganasan limfoid, itu kadang kita juga susah karena kadang juga ada sebukan limfosit dan sel-selnya sudah sangat susah dibedakan karena diferensiasinya buruk. Nah itu bisa dibantu dengan pemeriksaan ancillary test misalnya tadi dengan imunohistokimia misalnya CK nanti adalah marker sel epitelial, kalau LCA nanti marker untuk sel limfoid, kemudian yang khas untuk non-keratinizing adalah dia P16-nya negatif karena tidak terkait infeksi HPV, kemudian P63-nya positif, kemudian jika ada fasilitas in situ hybridization atau IHC untuk LMP1 itu bisa ditambahkan karena biasanya non-keratinizing squamous cell carcinoma EBV related dan dia akan positif gitu. Mungkin itu kemudian untuk subtipe nasofaring menentukan terapi dan prognosis. Mungkin kalau dari terapi mungkin nanti Dokter Susan atau Dokter Johan atau Dokter Kartika mungkin lebih mendalaminya. Kalau dari prognosis tadi biasanya terkait dengan kadar EBV, terutama untuk yang non-keratinizing subtype. Misalnya pada sebelum terapi terdeteksi atau tidak, itu mengurangi survival. Setelah terapi terdeteksi atau tidak, itu juga membuat prognosisnya lebih buruk. Mungkin begitu, Dokter. Boleh menambahkan, Dokter Kartika? Ya, mari silakan, Dokter. Ya, mari silakan. Ya, ya untuk tipe nasofaring NPC yang menentukan terapi dan prognosis menambahkan apa yang disampaikan Dr. Eri tadi. Untuk terapi kaitannya adalah kalau kita melakukan terapi yang kalau kita ingin melakukan terapi yang agresif, tapi itu sebetulnya seperti yang disampaikan Dr. Johan yang kalau tipe kankernya itu kita kaitkan dengan kehadirannya EBV-nya tadi. Jadi EBV DNA plasma tadi, kalau misalnya pada cut-off tertentu tadi 500 per berapa kopi dan sebagainya itu bisa memprediksi memprediksi agresivitas dari tumor sehingga terapinya bisa lebih agresif dengan diberikan adjuvan. Tapi itu belum diaplikasikan betul di dalam guideline, itu baru ide-ide baru. Mungkin nanti Dr. Johan bisa menambahkan. Jadi kalau pada terapi iya, cuma terapi yang sekarang kita gunakan terapi sistemik itu tidak membedakan subtipe. Dan dalam hal ini kita juga belum menghitung kopi dari EBV sebelum kita melakukan terapi baik itu yang CCRT maupun sekuensial atau yang hanya radiasi atau kemo atau paliasi saja. Kemudian prognosis sejauh yang sudah kami lihat di dalam studi kami pada 760-an orang yang kami laporkan tadi dan juga teman-teman sejawat lain yang sudah melakukan publikasi sebelumnya, itu belum ada bedanya antara subtipe undifferentiated dengan well-differentiated. Ya memang yang undifferentiated kan mayoritas sekali ya, 93% lebih. Belum ada bedanya, prognosisnya lebih jelek atau lebih buruk. Sepertinya masih sama dengan terapi sistemik dan radiasi yang polanya juga sama. Baik, terima kasih Dr. Susan. Mungkin ada tambahan Dr. Johan sambil kita sampaikan pertanyaan dari Dr. Wiwit Ade Vidyawati yang menanyakan apakah salah satu modalitas treatment NPC dengan imunoterapi itu sudah kita kerjakan di sini?
Jadi saya jawab yang pertama dulu, saya kira yang disampaikan oleh Dr. Susan itu betul, tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah saya tahu ada beberapa negara yang sudah menggunakan plasma EBV itu sebagai suatu monitoring treatment. Regardless apakah ini nanti akan menentukan decision treatment berikutnya atau tidak. Misalnya ketika kemarin Dr. Susan tahun lalu presentasi di ESMO Asia itu, kita sempat berbincang-bincang dengan salah satu pakar NPC di Singapura, Joseph Wee. Dia juga mengatakan bahwa plasma EBV DNA itu sebetulnya wajib diperiksa sebelum treatment, kemudian saat treatment, dan sesudah treatment. Tetapi yang disampaikan oleh Dr. Susan tadi memang betul, apa yang saya tadi sampaikan itu masih dalam suatu studi. Cuma kalau untuk memeriksa ini, saya kira kalau itu bisa dan kita juga apa ya tidak terkendala masalah cost, saya kira itu akan sangat baik. Karena studinya itu sudah sangat strong bahwa mereka yang plasma DNA-nya itu masih tinggi, meskipun dia mencapai complete response secara imaging, itu nanti PFS-nya akan pendek. Nah ini sehingga paling tidak, meskipun kita sekarang belum, katakanlah belum sepakat untuk melakukan adjuvan, karena adjuvan sesudah CCRT itu sungguh-sungguh sangat berat. Saya sudah menyaksikan sendiri pasien-pasien kita itu kalau dihitung 7 dari 10 akan terkapar. Dia ibaratnya lebih baik melarikan diri daripada suruh menjalani lagi. Karena CCRT sendiri sudah sangat berat, apalagi kalau kita tidak menggunakan teknik IMRT, kita bisa masih menggunakan teknik yang lama. Dengan IMRT kan kita bisa lebih fokus pada target lesion-nya sehingga efek samping juga bisa jauh lebih minimal. Oleh karena itu, AMRT radioterapi ini sekarang sudah menjadi tanda quote-unquote kewajiban pada modalitas dari radioterapi kanker nasofaring. Nah, itu oleh makanya tadi ini masih menjadi suatu studi. Saya kira ke depan ini harus kita mulai perkenalkan. Nah, nanti mengenai caranya bagaimana Dr. Susan, Dr. Eri bisa lebih menambahkan, artinya yang affordable tentu saja. Jangan sampai ini membuat menambah kos yang sangat tinggi. Saya yakin seperti yang disampaikan Dr. Susan tadi kan, kalau untuk deteksi dini bisa dibuat hanya dengan strip yang tentu saja kita harapkan biayanya jauh lebih low cost. Nah mungkin untuk plasma DNA ini saya juga tidak tahu bagaimana caranya, tapi mungkin kita bisa membuat yang lebih mudah, lebih murah dan mudah. Nah, kemudian untuk pertanyaan ini, apakah imunoterapi sudah dilakukan? Saya kira ini kita kalau sebagai suatu standar treatment, saya kira belum. Tetapi saat ini saya sedang bernegosiasi dengan penderita yang kebetulan dulunya pernah menjalani CCRT dan kemudian kambuh, sekarang terjadi suatu metastasis, dan kemudian sudah diberikan treatment kemoterapi yang lain dan ternyata masih belum tertangani. Ya, ini sedang kita pertimbangkan untuk memberikan kombinasi kemoterapi. Sekaligus kalau diizinkan, saya menjawab tadi ada pertanyaan dari Dr. Yanti menanyakan alatnya untuk menentukan kadar, maksudnya mungkin PD-L1-nya itu apa, kalau tidak salah ada seperti itu, Dr. Kartika, sekaligus saja. Yeah. Saya kira yang paling banyak digunakan itu yang dari kalau tidak salah yang sering dipakai oleh Merck ya, jadi yang sering dipakai oleh Pembro. Kalau namanya apa mungkin Dr. Eri bisa membantu saya ya. Ya, itu saya kira yang itu yang paling populer di dunia dan paling banyak pada NPC. Saya kira itu juga yang digunakan pada kasus-kasus kita yang kita cek untuk kadar PD-L1-nya, kita juga menggunakan IHC. Tools itu. Ya. Ya.
Mungkin dokter Eri bisa membantu saya apa itu namanya dokter Eri. Ya, dokter, terima kasih. Untuk PD-L1 bisa kita cek dahulu ekspresinya dokter di jaringan yang sudah dibiopsi sebelumnya untuk kita mengetahui ekspresinya apakah dia terekspresi atau tidak. Dia biasanya terekspresi di membran, tapi untuk PD-L1 itu tidak seperti HER2 yang harus melingkar kuat pada membran. Kalau pada PD-L1 biasanya dia tidak melingkar utuh pun kita anggap ekspresinya positif. Kemudian yang tadi disebutkan pembro mungkin dari MSD ya dokter. Nah itu yeah. Klonnya 22C3 kalau tidak salah dokter itu yeah, dengan 23, kriteria ya. Ya, dengan kriteria penilaian biasa kalau pada tumor paru itu biasanya dengan total positif skornya dokter nanti yang dihitung dari IHC. Kalau dari tumor urotelial karsinoma maupun head and neck squamous cell karsinoma itu dengan combined positif skor dok. Jadi untuk patologi anatomi saat ini kita kebanyakan stafnya sudah mendapatkan pelatihan untuk pembacaan imunohistokimia untuk PD-L1 dokter. Kalau yang saya baca di publikasi yang sudah keluar tadi, kelihatannya untuk NPC ini menggunakan model yang digunakan oleh tumor paru. Karena angkanya juga ada di atas 1%. Jadi itu bisa diberikan ketika dia di atas 1% itu sudah mulai bisa diberikan. Dan karena penelitiannya masih kecil, karena ini hanya difokuskan pada mereka yang recurrent, terutama distant recurrent atau metastasis, itu biasanya belum ada studi. Kalau tumor paru kan sudah jelas ya, efikasinya pada yang 1 sampai 50, kemudian di atas 50 itu jelas, kalau ini belum sampai sedetail itu. Tetapi bisa digunakan pada mereka yang mengekspresikan PD-L1 lebih dari 1%. Untuk cut off point-nya, Nyi. Ya, cut off point. Ya. Baik, terima kasih untuk diskusinya. Dr. Ralph menanyakan untuk Dr. Johan, apakah masih memungkinkan untuk stadium 4C itu kita melakukan pendekatan dengan concurrent chemo radiation? Ya, terima kasih Dr. Ralph. Kalau pertanyaannya seperti itu, saya membayangkan ini berarti mungkin ketemu dengan de novo NPC ya. Jadi de novo metastatic NPC maksud saya. Jadi sebelumnya mungkin belum pernah mendapat CCRT. Karena pemahaman saya CCRT itu tidak bisa diberikan dua kali. Maksudnya residual dari efek sampingnya itu akan bertahan sangat lama. Bahkan kalau kita lihat studi di head and neck cancer itu, mereka melihat efek samping itu sampai di atas 10 tahun. Dan itu ternyata masih banyak penderita yang mengalami efek samping di atas 10 tahun. Nah, kalau ini itu adalah de novo metastatic NPC, sepemahaman saya sampai sekarang tidak ada tempat untuk menggunakan CCRT. Artinya kita cukup menggunakan terapi sistemik seperti tadi publikasi yang saya sampaikan dari Annals of Oncology, bisa dikombinasi dengan anti-EGFR, jadi kemoterapi mereka menggunakan cisplatin 5FU yang dikombinasi dengan anti-EGFR. Dan seperti tadi saya tampilkan, ternyata mereka mendapatkan ada satu complete response. Artinya complete response itu berarti respon complete bukan hanya pada lesi metastatiknya, tetapi juga pada lesi primernya. Sehingga jadi kalau menurut pendapat saya seperti itu, Dokter Lah, pada kasus yang 4C dulu, kalau sekarang 4B ya, karena sekarang kita samakan dengan head and neck cancer yang lain menurut HCCC 8 itu, saya kira tidak perlu untuk sampai mendapat CCRP. Begitu, Dokter Kartika. Baik, terima kasih Dr. Johan. Pertanyaan dari Dr. Sharon dari YouTube menanyakan untuk Dr. Eri, apakah faktor risiko alkohol itu khas untuk tipe basaloid atau bisa juga terjadi pada tipe-tipe yang lain? Terima kasih Dr. Sharon. Kalau untuk konsumsi alkohol maupun tadi makanan yang misalnya diawetkan dan sebagainya, itu tidak spesifik hanya pada yang basaloid tentunya, tapi memang ada lebih terkait pada kejadian yang subtipe basaloid. Jadi tidak asosiasinya tidak langsung bahwa dia alkohol
pecandu alkohol atau konsumsi alkohol tinggi, dia akan mengalami jenis yang pasti basaloid type gitu. Mungkin itu dokter. Baik, terima kasih Dr. Eri. Apakah kasus-kasus CA cervix itu terjadi penurunan insiden setelah vaksinasi papilloma virus? Pertanyaan, apakah ada vaksin untuk EBV virus pada NPC? Mungkin lebih sesuai untuk Dr. Susan pertanyaannya. Baik, terima kasih Dr. Kartika. Terima kasih Dr. Martin. Iya, CA cervix HPV vaksin itu menurunkan insidensi, itu bagus sekali ya. Dan ide untuk membuat vaksinasi yang mencegah NPC itu juga kalau kami dengar dari simposium-simposium EBV NPC itu juga sudah dikembangkan mungkin sekitar 2007 sebelum tahun 2012 sebelum itu. Tapi yang lebih sering kami dengar adalah pengembangan vaksinasi dalam ranah imunoterapi. Jadi dengan mentarget LMP1 dan LMP2 sebagai imunoterapi, dan vaksin ini adalah vaksin treatment, bukan vaksin yang prevensi. Jadi saya tidak terlalu mengikuti lagi vaksin prevensi, mungkin Dr. Kartika atau Dr. Johan lebih paham ini, yang untuk treatment itu sudah digunakan dalam ranah imunoterapi. Baik, terima kasih Dr. Susan. Sekarang pertanyaan untuk Dr. Eri. Disebutkan bahwa overekspresi EGFR berkaitan dengan prognosis yang buruk pada NPC. Apakah overekspresi dari EGFR tersebut itu berkaitan dengan mutasi EGFR? Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. David. Ini cukup dari Dr. David ya, betul. Spesifik ya. Sementara ini untuk nasofaringeal cancer dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, ini tidak berkaitan dengan somatic mutation pada gen EGFR seperti yang terjadi pada kanker paru. Kalau kanker paru kan ada mutasi yang ditemukan pada exon 18, 19, 20 atau 21, walaupun lebih banyak pada 19 dan 21. Sedangkan pada kanker nasofaring itu tidak ditemukan, jadi tapi terjadi peningkatan ekspresi, jadi lebih ke monoklonal antibodinya, gitu. Jadi agak berbeda dengan titik tangkap, jadi yang diberikan pada kanker paru, begitu dokter. Ada tambahan dokter Susan atau dari dokter Johan dok? Apakah kemudian nanti kalau EGFR-nya ada mutasi, kemudian ada pilihan juga terapi yang berbeda pada kasus ini? Saya belum pernah membaca seperti itu. Kalau yang saya baca di jurnal begitu dok, jadi tidak khusus yang NPC memang tidak ada somatik mutasinya, tapi dia mau mengekspresikan tinggi untuk antibodi EGFR-nya. Ya, yang jelas EGFR itu kalau pada NPC beda dengan pada kasus CA paru, itu kan dia prediktif ya. Dalam arti kalau terjadi mutan, dia prediktif. Artinya dia akan meng-guide treatment, dan kalau dia tidak ada mutan, maka treatment itu tidak berhasil. Tapi kalau pada NPC ini hanya prognostik. Jadi oleh karena itu ketika kita akan memberikan anti-EGFR pada penderita NPC, apakah itu yang jenis TKI atau monoklonal antibody, kita tidak perlu mencek kadar EGFR-nya. Gitu. Tapi kita cukup melakukan terapinya. Ya. Baik. Untuk pertanyaan dari Dr. Didi, apakah akan terapi yang kita berikan pada pasien itu akan berbeda seandainya pasien itu EBV positif ataupun yang EBV negatif? Apakah itu ikut membedakan terapi yang akan kita berikan? Jadi status EBV itu sebagai predicting mungkin ya. Jadi kita akan memberikan terapi apa itu tergantung dengan apakah NPC-nya itu EBV positif atau EBV negatif, dokter? Nah, untuk saya, Dr. Kartika. Untuk semua pembicara. Saya pertama. Setahu saya kalau untuk menentukan decision terapi itu tidak ya. Cuma memang kalau yang kita baca tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Susan, pada yang non endemis itu memang overall survival itu jauh lebih pendek, jauh lebih kecil. Artinya adalah memang mereka yang EBV positif itu akan cenderung lebih sensitif terhadap radioterapi maupun terhadap kemoterapi.
Sementara mereka yang tidak EBV positif itu adalah sifatnya seperti head and neck cancer yang lain. Jadi dia cenderung kemo dan radio resisten. Tapi apakah ini akan menggait? Kok setahu saya tidak ya. Kalau kita lihat antara mereka yang keratinizing dan non-keratinizing itu juga anunya sama ya, treatmentnya yang diberikan itu obatnya sama. Obat yang paling sering diberikan pada NPC, terutama pada setting yang locally advanced itu kan ada 4 jenis obat, yaitu 1 platinum, 2 5FU, kemudian gemcitabine, dan satu lagi adalah paclitaxel. Dan kemudian sekarang juga ada satu studi yang ini juga menarik juga ini. Saya tapi terus terang belum pernah nyoba, atau mungkin Dr. Kartika pernah. Ada yang memberikan regimen CX, jadi 5FU-nya itu diganti dengan capecitabine. Dan konon hasilnya itu lebih baik karena toksisitasnya itu adalah lebih kecil dibandingkan kalau diberikan 5FU yang kita tahu biasanya diberikan secara continuous infusion dan bukan bolus. Juga kalau ada lagi yang memberikan paclitaxel dengan cisplatin itu hasilnya juga baik. Jadi 4 itu yang sering dipakai dan itu yang dipakai bolak-balik. Kalau dulu zamannya Daniel Chua merilis publikasi pertama yang tadi disitir Dr. Eri juga tentang overekspresi dari EGFR itu, kita masih menggunakan antrasiklin ya untuk NPC, tapi sekarang saya kira kok tidak ada lagi center yang menggunakan antrasiklin. Satu-satunya triple drug yang masih digunakan sebagai induction terapi pada NPC itu adalah TPF regimen, di mana itu juga digunakan pada head and neck cancer yang lain, yaitu docetaxel, platinum, dan 5F. Baik, ini saya gabungkan pertanyaan yang mirip untuk yang stadium 4. Untuk pasien-pasien yang relapse, kemudian kondisinya buruk, atau kemudian yang relapse, kemudian dia mendapatkan terapi, tapi hasil kemoterapinya itu adalah partial response. Apakah kita langsung mengganti dengan memberikan kemoterapi lanjutannya, atau bagaimana pendekatannya? Mungkin bisa Dr. Johan dulu, lalu ditambah Dr. Susan. Kalau menurut saya, kalau ini settingnya adalah setting metastatif, paliatif ya, metastasis. Kita terapinya kan paliatif. Paliatif itu ketika tercapai partial response itu sudah tercapai tujuan. Dalam arti kalau partial responnya itu menyebabkan peningkatan kualitas hidup. Sehingga ketika itu terjadi, umumnya yang kita lakukan adalah kita tidak mengejar terjadinya complete response. Saya punya beberapa pasien dengan kondisi stable disease dan ternyata itu sangat lama. Itu bisa terjadi pada pasien kolon, bisa terjadi pada pasien breast cancer, juga ada beberapa pasien NPC yang seperti itu. Jadi tidak perlu kalau tercapainya itu hanya partial response, itu kemudian kita berusaha menghantam lagi untuk mencapai complete response. Complete response itu hanya menjadi tujuan kita kalau tujuannya masih kuratif, yaitu settingnya adalah non-metastatik. Jadi kalau ini settingnya sudah metastatik, maka complete response itu tidak menjadi tujuan kita lagi. Karena banyak penderita yang bisa survive jangka panjang dengan kansernya masih di situ. Saya punya penderita breast cancer itu bahkan sudah survive 7 tahun dengan nodul paru yang kalau di biopsi pun masih positif. Tetapi ya anteng saja, maksudnya dia segitu-segitu saja ukurannya. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu sampai mengejar itu complete response. Jadi sama saja approach yang paling tidak itu yang saya pakai pada NPC kalau saya mencapai partial response, apalagi major partial response, maka saya hanya akan menganjurkan beliau ini untuk follow up secara rutin, mungkin tiap 3 bulan kita evaluasi, dan kemudian kalau terjadi progressive disease, baru kita treatment ulang. Gitu. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ya, jadi saya kira Dr. Susan mungkin tidak perlu menambahkan ya,
pertanyaan dari audiens saya rasa sudah semua. Sekarang mungkin kita akan bahas untuk pretest. Bisa Dokter Bagas untuk sampaikan slide share-nya untuk pretest yang tadi kita lakukan untuk para peserta. Siap, Dokter. Oke, gini ya. Terima kasih Dr. Katila atas kesempatan mengenai 148 peserta tercepat gitu. Ya, sampaikan aja. 148 peserta tercepat yang mencoba pretest. Ya. Siap. Terima kasih Dokter. Ini dokter spesial. Kemudian asal peserta terbanyak dari Jawa Tengah, itu dokter. Kemudian untuk peserta kali ini sudah sering sekali mengikuti CMS series yang diadakan oleh Perombedin Jogja, seperti itu. Kemudian untuk terapi sistemik pada kanker nasofaring bisa dilakukan pada setting. Untuk pertanyaan nomor satu, mayoritas peserta menjawab semuanya benar, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, pernyataan mengenai ekspresi epidermal growth factor receptor atau EGFR pada kanker nasofaring jenis undifferentiated carcinoma yang benar di bawah ini adalah mayoritas peserta menjawab merupakan faktor prognostik dan prediktif, seperti itu. Kemudian pada soal nomor tiga, apakah fungsi terapi anti-EGFR pada kanker nasofaring? Mayoritas peserta, sekitar 86 peserta, menjawab memperbaiki efek dikombinasikan dengan kemoterapi pada setting CCRT, seperti itu. Kemudian nomor 4, manakah di bawah ini yang bukan faktor resiko kanker nasofaring pada populasi di Yogyakarta, yaitu adalah konsumsi buah, seperti itu. Dari 132 peserta menjawab seperti itu. Untuk nomor 5, apakah gejala kanker nasofaring yang tidak terlalu sering muncul sebagai tanda awal penyakit pada pasien di Indonesia? Mayoritas peserta menjawab gangguan suara. Kemudian kedua terbanyak adalah nyeri kepala. Baik, seperti itu. Untuk hasil pretestnya seperti ini, kemudian mengingatkan kepada para peserta untuk mengerjakan post-test juga untuk mendapat sertifikat ber-SKPID. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bagas. Ya, bagi para peserta yang tadi masih merasa, oh ternyata saya mengerjakan pretestnya masih salah, silahkan nanti membuka YouTube dan mempelajarinya tiap malam sebelum tidur, diulang-ulang YouTube kita sampai betul-betul paham, sampai 7 bulan ke depan ilmunya masih kita punya. Ya, oke. Sekarang sesi selanjutnya adalah saya pikir foto bersama sebelum nanti kita mulai acara untuk presentasi produk tentang bagaimana obat-obat anti-EGFR ini bekerja, targetnya apa, bagaimana kita memberikan pada pasien, dan bagaimana kita mencampur, mempersiapkan obat ini nanti akan kita dengar pada paparan berikut yang akan disampaikan oleh Dr. Hastarita. Sekarang kita mulai. Sudah menyiapkan masker masing-masing? Sudah, Dokter. Aku hilang. Nah, sekarang sesi pertama kita mengenakan masker ini dan akan melakukan photo session. Punya aku udah cantik. Maskernya ya. Dokter Kartika baru ya. Iya, wangi karena sudah dicuci dari penjualnya dulu. Ini masker wangi sekali. Oke. Kawaii, Dokter. Kawaii. Kawaii, cute lah. Oke. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Gayanya gimana ya? Oke. Nanti gayanya kalau pas lepas masker saja.
Baik, siap, Mbak. Ya. Dipandu Dokter Susan aja kalau bab bergaya itu Dokter Susan. Gayanya bagaimana Dokter Susan untuk sesi tanpa masker? Bebas, gaya ya. Begini untuk NPC. Iya, boleh. Boleh. Oke, okay, ya. Kita mulai pada hitungan ketiga, kita akan memencet hidung kita sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti kuliah nasofaring cancer. Oke. Okay? Kita mulai 1, 2, 3. Ya. Yes, ya. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya pada virtual CME yang ke-14 pada siang sampai sore hari ini. Sekarang kita ikuti presentasi untuk anti-EGFR dari PT Kalti. Ini langsung aja, Dok. Iya. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Kartika. Terima kasih juga kepada pembicara yang lain. Tadi ada Dr. Johan, Dr. Eri, dan Dr. Susan. Dan juga kepada Pak Bagas tadi yang sudah menghubungi pada kesempatan sore hari ini. Saya akan menyampaikan salah satu profil produk dari kami, yaitu antibody monoklonal anti-EGFR, Terasim. Izinkan saya untuk share slide saya. Ini adalah slide yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi yang akan saya sampaikan adalah sedikit introduction mengenai EGFR, tapi karena tadi sudah disampaikan, maka saya akan skip saja supaya lebih cepat. Kemudian profil produk dari Terasim, evidence dari Terasim, dan terakhir akan saya tutup dengan kesimpulan. Yang pertama adalah mengenai overekspresi EGFR, karena tadi sudah banyak disampaikan, ada beberapa jenis tumor yang memang mengekspresikan EGFR lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel yang normal pada umumnya. Nah, contohnya adalah pada kanker kepala dan leher, di mana di sini 80-100% dari kanker kepala dan leher mengekspresikan EGFR. Nah, selain kanker kepala dan leher, ada juga satu kanker, yaitu kanker nasofaring, di mana overekspresi EGFR-nya adalah sekitar 85% dari kanker nasofaring itu sendiri, seperti yang tadi sudah dibahas dan sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Dan ada beberapa terapi target, yang targetnya adalah untuk HER1 atau untuk EGFR, bisa berupa antibody monoklonal ataupun juga untuk targetnya HER1 adalah tirosin kinase inhibitor. Nah, untuk siang hari ini atau sore hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai antibody monoklonal anti-EGFR atau anti-HER1, yaitu nimotuzumab. Dan saya akan sampaikan profil produk dari Terasim, yaitu Terasim ini merupakan antibody monoklonal dengan targetnya adalah HER1, komposisinya adalah nimotuzumab, dan ini sama seperti produk biologi pada umumnya, maka penyimpanannya adalah pada suhu dingin atau 2-8 derajat Celcius, dan juga produk biologi ini tidak boleh dibekukan ataupun dikocok. Dan Terasim ini tersedia dalam bentuk vial 50 mg, dan dalam satu box ini tersedia 2 vial nimotuzumab 50 mg. Dan kemudian yang berikutnya adalah mekanisme kerja dari nimotuzumab atau Terasim ini sendiri. Jadi nimotuzumab ini bekerja dengan mengikat domain ekstraseluler dari EGFR dengan spesifisitas yang tinggi dan afinitas yang intermediate. Artinya apa? Bahwa nimotuzumab ini sangat spesifik pada sel-sel tumor di mana overekspresi EGFR, tetapi memiliki afinitas yang intermediate terhadap sel-sel yang ekspresi EGFR-nya tidak sebanyak
sel-sel tumor yang overekspresi EGFR. Dan setelah berikatan nimotuzumab ini dengan reseptornya, maka ini akan mengakibatkan penghambatan dari sel-sel tumor, baik itu secara in vivo dan juga secara in vitro. Mekanisme kerja yang kedua adalah bahwa nimotuzumab ini memiliki potensi untuk menginduksi ADCC yang diperantarai oleh sel-sel NK dengan kadar yang setara atau sebanding dengan cetuximab. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengenai cara pemberian, di mana nimotuzumab atau terasim ini dilarutkan dalam NaCl 0,9% 250 ml, dan kita campurkan secara perlahan, tetapi tidak boleh kita kocok, dan diberikan secara infus selama 30 menit, walaupun di beberapa referensi atau beberapa penelitian, itu memberikannya selama 60 menit. Jadi range yang diberikan adalah selama 30 sampai dengan 60 menit. Dan untuk meminimalkan reaksi infus, maka bisa kita berikan juga premedikasi dengan diphenhydramin, walaupun pada prakteknya banyak juga dokter yang tidak memberikan premedikasi karena selama ini nimotuzumab ini dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien. Nah, kemudian setelah dilarutkan, larutan ini stabil secara fisik dan kimia sampai dengan 72 jam pada suhu 25 plus minus 3 derajat Celcius. Nah, kemudian ada beberapa efek samping yang sering dijumpai kalau kita menggunakan terasim atau nimotuzumab, yang sering ini terutama yang terkait dengan reaksi-reaksi infus, misalnya ada menggigil, ada demam, ada mual, ataupun sakit kepala, dan efek samping yang lain yang bisa dijumpai, misalnya ada muntah, ada tremor, dan juga peningkatan SGPT. Namun, untuk reaksi-reaksi alergi yang berpotensi fatal, termasuk hipotensi, dan urtikaria yang cepat dan berat, ini termasuk sangat jarang untuk dijumpai kalau kita menggunakan nimotuzumab. Nah, berikutnya saya akan sampaikan toksisitas kulit dari antibody monoklonal anti-EGFR, di mana ini dari suatu meta-analisis dengan jumlah studinya adalah 65 dan jumlah pasiennya adalah 25 ribuan, disampaikan bahwa penggunaan antibody monoklonal anti-EGFR ini meningkatkan toksisitas kulit semua derajat dan derajat tinggi. Nah, contohnya adalah misalnya ruam, hand foot syndrome, kulit kering, ataupun juga bisa dijumpai mukositis oral. Nah, tapi yang paling sering dari toksisitas kulit dengan penggunaan antibody monoklonal anti-EGFR adalah ruam. Namun, pada pasien yang mendapatkan nimotuzumab dikaitkan dengan risiko toksisitas kulit yang paling rendah kalau kita bandingkan dengan antibody monoklonal anti-EGFR yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah evidence dari terasim itu sendiri, di mana ini ada satu penelitian pada pasien dengan kanker nasofaring lokal lanjut, di mana pasien kanker nasofaring lokal lanjut ini mendapatkan terapi induksi NPF ataupun DPF. Jadi NPF ini adalah nimotuzumab, cisplatin, dan 5FU. Sementara DPF itu adalah docetaxel, cisplatin, dan juga 5FU. Nah, setelah terapi induksi selama 2 siklus, kemudian diberikan kemoradiasi, yaitu cisplatin dan juga radioterapi. Dan hasilnya adalah, kalau kita lihat setelah terapi induksi pada pasien-pasien dengan lesinya nasofaringeal, tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik. Namun, pada pasien-pasien dengan lesinya pada lymph node atau kelenjar getah bening, terdapat perbedaan respons yang berbeda bermakna secara statistik. Kalau kita lihat di sini, untuk kelompok NPF dan juga DPF, jadi ada perbedaan yang bermakna. Nah, kemudian hasil lainnya dari studi ini adalah bahwa ternyata untuk efek samping terutama leukopeni, neutropeni, ataupun reaksi pada saluran cerna, ini kurang dijumpai pada kelompok NPF. Dan ada ruam, tetapi semua kasusnya adalah derajat 1. Dan selama terapi konkuren, radioterapi dan kemoterapi, ternyata kelompok NPF ini menunjukkan toleransi yang lebih baik terhadap kemoradioterapi. Dan juga
Untuk efek samping, netropeni, anemia, reaksi pada saluran cerna, mukositis, dan dermatitis radiasi ini kurang dijumpai pada kelompok NPF. Dan karena tadi juga sudah disampaikan terkait dengan ekspresi EGFR, dalam penelitian ini dijumpai ekspresi EGFR-nya pada 94,9% dari pasien. Dan ternyata pada pasien-pasien dengan ekspresi EGFR-nya yang banyak, responsnya ini lebih baik kalau kita mendapatkan kalau pasien mendapatkan NPF. Dan kesimpulannya adalah pada pasien dengan kanker nasofaring lokal lanjut yang mendapatkan cisplatin dan radioterapi, ternyata terapi induksi dengan NPF ini menghasilkan respons yang lebih baik, terutama pada pasien-pasien yang lesinya pada lymph node dan efek sampingnya pun juga lebih bisa ditoleransi dibandingkan dengan DPF. Kemudian ada lagi salah satu studi yang dipublikasikan di tahun 2018 berupa studi retrospektif di mana pasien usia lanjut dengan kanker nasofaring ini mendapatkan nimotuzumab plus radioterapi dengan atau tanpa kemoterapi. Dan median usia dari pasien ini 64 tahun dan kebanyakan pasien ini berada pada stadium 3 dan 4. Dan ternyata didapatkan 3-year LRFS-nya 95%, 3-year RRFS-nya 95%, 3-year DMFS-nya 98%, 3-year PFS-nya 89%, dan 3-year OS-nya 90%. Jadi pasien ini masih memiliki survival yang cukup baik dalam waktu 3 tahun. Dan kemudian efek samping yang dijumpai antara lain mukositis akut, leukositopeni, dan juga di sini dikatakan tanpa ruam kulit derajat 3-4 dan reaksi infus. Sehingga kesimpulannya adalah kombinasi dari nimotuzumab dengan radioterapi menunjukkan outcome klinis yang menjanjikan dan bisa ditoleransi pada pasien lanjut usia dengan karsinoma nasofaring. Dan berikutnya ini adalah salah satu laporan yang dipublikasikan pada tahun 2009 pada pasien dengan kanker nasofaring, di mana ada 5 pasien yang dilaporkan pada pasien yang mendapatkan nimotuzumab plus radioterapi. Dan kalau kita lihat di sini, pasien-pasien kanker nasofaringnya adalah kebanyakan yang undifferentiated dan ada satu yang poorly differentiated squamous cell carcinoma. Dan bagaimana hasilnya setelah diberikan nimotuzumab plus radioterapi pada 5 pasien ini? Nah, ternyata terjadi penurunan volume tumor dan juga terjadi penurunan volume pada kelenjar getah bening. Kalau kita lihat di sini untuk penurunan volume tumornya, itu range-nya antara 64% sampai dengan sekitar 90%, dan juga penurunan volume kelenjar getah beningnya antara 90% sampai dengan 100%. Dan tidak terpantau efek samping yang berat terkait dengan nimotuzumab. Nah, berikut ini adalah hasil imaging-nya. Jadi kalau kita lihat memang terjadi penurunan volume tumor dan juga penurunan volume pada kelenjar getah beningnya. Nah, kemudian kesimpulannya bahwa kombinasi nimotuzumab dengan radioterapi ini menunjukkan manfaat klinis dan aman pada pasien kanker nasofaring lokoregional lanjut. Nah, ini adalah akhir dari presentasi saya. Saya tutup dengan kesimpulan bahwa ternyata nimotuzumab ini adalah antibodi monoklonal, targetnya adalah HER1, dan perasim atau nimotuzumab ini bisa diberikan salah satunya untuk kanker nasofaring, dan nimotuzumab ini bisa diberikan dalam kombinasi dengan kemoterapi atau terapi radiasi atau keduanya. Dan kemudian nimotuzumab ini dalam kombinasi dengan kemoterapi dan atau terapi radiasi memperbaiki survival pasien. Dan umumnya terasim ini bisa ditoleransi oleh pasien, di mana kita juga bisa lihat bahwa toksisitas kulitnya lebih sedikit dibandingkan antibodi monoklonal anti-EGFR yang lainnya. Nah, saya rasa ini yang kami sampaikan mengenai profil produk dari kami, yaitu terasim atau nimotuzumab. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak-Ibu dokter. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Dan waktunya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Dr. Astarita atas presentasi nimotuzumabnya. Kemudian
berakhir sudah rangkaian acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Kartika dan pembicara 1 Dr. Susana dan kemudian pembicara 2 Dr. Eri dan pembicara ketiga Dr. Johan serta para peserta dan dokter-dokter yang sudah bergabung dengan kami pada acara pada Sabtu sore ini. Sekian dari saya juga mengingatkan lagi untuk tetap menjaga kesehatan serta mengisi link post-test untuk mendapatkan sertifikat ber-SKPID. Baik, setelah itu saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih Dr. Bagas. Terima kasih Dr. Hastarita. Iya, terima kasih Dr. Susan. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih dong. Iya. Thank you.